Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Tetap semangat. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali saya Andi Supriyana bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dari 15 kota melalui ruang Zoom dan YouTube channel BPK Penabur untuk mendampingi Bapak Ibu mengikuti acara webinar BPK Penabur hari pertama Rabu 1 Februari 2023. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya terlebih dahulu menyapa. Yang terhormat Bapak Adrila Juardi selaku Ketua Umum Yayasan BPK Penabur, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan BPK Penabur, Bapak Ibu pengurus BPK Penabur setempat dari 15 kota, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan BPK Penabur yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Joni Oktavian Haryanto staf ahli Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bidang inovasi, Dr. Ingriani Lim, Ketua Bebras Indonesia NBO dan Pembina Toki, Profesor Tabita Kartika Kristiani PSD, Guru Besar Universitas Kristen Duta Wacana. Bapak Ibu guru dan karyawan BPK Penabur dari 15 kota yang menyimak di Zoom dan via YouTube channel BPK Penabur. Selamat datang dan bergabung dalam acara webinar BPK Penabur dengan tema Transforming Education for Better Society. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Sesi 1 dengan judul Perkembangan dan Arah Pendidikan ke depan dari pukul 13.00 sampai 14.00 yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Joni Oktavian Haryanto merupakan staf ahli Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bidang Inovasi dengan moderator Ibu Maria Dewi Irawati SPSI merupakan kepala bagian pendidikan BPK Penabur Bogor sesi 2 dengan judul Perkembangan Teknologi untuk Pendidikan Masa Depan dari pukul 14.00 sampai 15.45 yang akan dibawakan oleh Dr. Ingriani Lim merupakan Ketua Bebras Indonesia MBO dan Pembina Toki dengan moderator Bapak Stepanus Abednego ST MKOM, merupakan Kepala Sekolah Semak 1 Bandung. Sesi 3 dengan judul Pendidikan karakter untuk mempersiapkan generasi emas dilaksanakan besok hari Kamis 2 Februari 2023 dari pukul 13.00 sampai 14.30 yang akan dibawakan oleh Profesor Tabita Kartika Kristiani PSD merupakan guru besar Universitas Kristen Duta Wacana dengan moderator Bapak Joko Gitoyo Tarigan SSI Merupakan kepala sekolah SD Penabur Sukabumi, Bapak Ibu yang terkasih, demi kelancaran acara pada siang hari ini, mari kita menyimak dan memperhatikan tata tertib webinar sebagai berikut: username pada Zoom, PS tempat, underscore nama, contoh, P Bandung, underscore Maria, membuka kamera sepanjang acara webinar jika tidak terjadi kendala teknis menonaktifkan mikrofon sepanjang acara webinar, kecuali bagi yang berkepentingan. Kemudian, untuk target tips selanjutnya, mengajukan pertanyaan. Peserta di Zoom Meeting menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Peserta di live streaming YouTube menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan menggunakan hashtag Renstra Penabur. Kolom chat digunakan untuk komunikasi yang terkait dengan pertanyaan kepada narasumber. Berikutnya mengisi daftar hadir dan evaluasi webinar melalui link yang akan dibagikan melalui kolom chat. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui, Yayasan BPK Penabur akan menyusun rencana strategi 10 tahun ke depan. Sehingga dibutuhkan ide, masukan, atau pemikiran dari Bapak dan Ibu sebagai referensi dalam penyusunan resa. Sehingga resa ini tidak berdiri sendiri merupakan hasil kolaboratif dari semua komponen keluarga BPK Penabur. Ide pemikiran dari Bapak dan Ibu dapat berbentuk artikel yang dilengkapi dengan infografis, skema, diagram, dan penjelasannya terkait visi BPK Penabur 10 tahun ke depan. Dalam rencana strategis jangka panjang dan pendek berikutnya, sumbang ide dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok, maksimal lima orang dengan peserta, tenaga pendidik, guru, dan kependidikan (staf dan kasih). Artinya, di atas staf dan kasih tidak berlaku, ini khusus berlaku dari staf kasih hingga ke bawah. Kemudian, naskah sumbang ide. Dikirim melalui link atau QR di samping paling lambat 10 Februari 2023. Pastinya, ide pemikiran dari Bapak dan Ibu yang terpilih akan mendapatkan apresiasi. Apresiasi akan diberikan kepada 10 karya terbaik masing-masing 500.000 rupiah. Jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak dan Ibu. Mari! Luangkan, berikan ide pemikiran terbaiknya. Bapak-Ibu yang terkasih, kita akan segera memulai webinar ini yang akan diawali dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Ketua Dua Bidang Perencana Strategis Pensera Yayasan BPK Penabur kepada yang terhormat Bapak Budi Yanto Gunawan, dipersilakan. Baik, terima kasih, Pak Andi. Selamat siang, Bapak Ibu Pengurus, Bapak Ibu Guru, karyawan yang kami hormati, juga khususnya untuk Profesor Dr. Joni Oktavian dan Dr. Ingriani. Mari kita memulai rangkaian acara dua hari kita, dan khususnya untuk hari ini, kita memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah, Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur di siang hari ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan. Untuk bersama-sama belajar dari beberapa narasumber yang sudah Tuhan kirimkan kepada kami, yang memang sungguh-sungguh berkompetensi dalam bidangnya masing-masing, dalam bidangnya kami ingin belajar siang hari ini dari Profesor Dr. Joni Aktafian dan Dr. Ingriani, dan kami sungguh-sungguh berharap agar sesi siang hari ini boleh membekali kami, memberikan inspirasi dalam kami mempersiapkan. Memperkuat rencana strategis kami untuk beberapa tahun ke depan. Tuhan pimpin seluruh diskusi kami juga pemaparan yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber kami. Untuk sungguh-sungguh juga boleh membekali kami. Dan biar kiranya segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh panitia juga boleh kami pergunakan dengan baik. Biar kiranya Tuhan berkati juga sarana yang kami pergunakan, internet yang menghubungkan kami agar juga boleh mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan kami siang hari ini. Dengan mengucap syukur kami juga berdoa dan kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Budianto. Bapak-Ibu yang terkasih, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian mengikrarkan visi misi BPK Penabur, dan diakhiri dengan lagu Mars BPK Penabur, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. visi-misi BPK Penabur. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. -nilai Dengan mengepalkan tangan kanan di dada kiri, Mari kita menyanyikan Mas BPK Penabur. silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan dari Ketua Umum Yayasan BPK Penabur kepada yang terhormat Bapak Adri Lajuardi. Dipersilahkan. Selamat siang rekan-rekan pengurus yayasan, pengurus setempat dari 15 kota, para pejabat struktural, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, dan seluruh karyawan BPK Penabur. Hari ini kita patut bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar melalui webinar dengan tema Transforming Education for Better Society. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pandangan Sekaligus wawasan dan arahan, perkembangan pendidikan dan teknologi sebagai bekal persiapan penyusunan rencana strategis keluarga besar Yayasan BPK Penabur. Seperti kita ketahui, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat dinamis, dan pada masa ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Masalah-masalah kecil dalam pendidikan bisa saja menyebabkan pengaruh. Yang akan merusak sistem pengetahuan dan pengajaran tersebut. Karena itu, kita harus terus menerus melakukan evaluasi dan inovasi agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Melalui webinar ini, kita berharap BPK penabur mendapatkan satu persepsi pemikiran dalam rangka menyusun rencana strategis yang akan membuat Yayasan BPK Penabur mampu mempertahankan kualitasnya bersaing dan menuju perubahan pendidikan yang diinginkan sehingga kita bisa terus membantu Indonesia yang menuju Indonesia emas 2045. Kita berharap melalui webinar ini perkembangan pendidikan dan teknologi ini akan menjadi suatu cara bagaimana penabur mengakomodir perubahan-perubahan tersebut dan menambahkan pengetahuan tersebut ke dalam rencana PPK penabur di masa depan. Melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber Bapak Profesor Joni Oktavian Haryanto, kepada Ibu Dr. Ingriani Lin, dan kepada Ibu Profesor Tabita Kartika Kristiani yang berkenan memberikan pengalaman dan pengetahuannya dan berbagi dengan keluarga besar BPK Penabur. Terima kasih juga buat panitia yang telah mempersiapkan semua rangkaian kegiatan ini, Kiranya kita berharap melalui apa yang kita dengar dari para narasumber yang telah Tuhan percayakan hadir di tempat ini, yang kita percaya juga akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kita. Kita berharap webinar ini akan menghasilkan bagaimana penyusunan rencana strategis itu dapat dilaksanakan pada waktunya. Selamat mengikuti webinar, selamat berpartisipasi dan selamat menjadi bagian dari sejarah penyusunan rencana strategis BPK Penabur untuk Indonesia yang lebih maju. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Adri. Bapak Ibu yang terkasih dari 15 kota yang menyimak baik di ruang Zoom maupun YouTube channel BPK Penabur, pada kesempatan webinar sesi satu ini, kita akan menyimak paparan dengan tema yang sangat menarik, yakni perkembangan dan arah pendidikan ke depan yang akan dibawakan oleh Profesor Joni Octavian Haryanto, merupakan staf ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bidang inovasi, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Maria Dewi Irawati, SPSI, merupakan kepala bagian pendidikan BPK Penabur Bogor, kepada moderator waktu dan layar saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, baik yang berada di ruang Zoom, maupun yang menyimak dari YouTube channel BPK Penabur. Salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kita memasuki sesi satu webinar pada hari ini dengan tema Perkembangan dan Arah Pendidikan ke depan telah hadir bersama kita narasumber spesial kita Profesor Joni Oktavian Haryanto staf ahli Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bidang inovasi. Selamat siang Prof Joni. Ya, selamat datang Prof di webinar BPK Penabur. Terima kasih atas kehadiran Prof Joni pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi pada hari ini Perkenankan saya membacakan CV Prof. Joni terlebih dahulu. Untuk education, Profesor Joni Oktavian Haryanto, untuk education, Sarjana Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Master of Arts in Leadership, Sekolah Tinggi Teologi Harvest Semarang. Doktor, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Jakarta. Untuk work experiences, tahun 2022 sampai dengan saat ini, staf ahli Mendikbudristek bidang inovasi, sekretaris pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden tahun 2016 sampai dengan 2022, Rektor di Presiden University Cikarang, Indonesia. Tahun 2008 sampai saat ini, dosen paruh waktu Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan yang lainnya. Dalam Organizational Achievements, Prof. Joni banyak meraih prestasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas suatu institusi yang tentu saja berdampak pada pengembangan institusi tersebut dari berbagai aspek. Prof Joni juga melakukan beberapa riset ilmiah, menulis beberapa publikasi artikel, buku, sebagai reviewer dan editor jurnal dan memiliki beberapa kekayaan intelektual terdaftar. Wah, Sungguh luar biasa pengalaman dan pencapaian beliau ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar banyak dari pengetahuan dan pengalaman inspiratif Prof. Joni. Untuk sesi satu, akan berlangsung kurang lebih selama satu jam dengan alokasi pemaparan materi selama 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom ataupun YouTube channel BPK Penabur dengan menggunakan hashtag Renstra Penabur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera menyimak pemaparan materi dari Prof Joni. Kepada Prof Joni dipersilakan. Terima kasih Kumaria ya, Dewi yang saya hormati shalom selamat siang salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu pengurus bapak ibu pejabat struktural bapak ibu guru dan semua karyawan di BPK Penabur satu kehormatan bagi saya kalau siang hari ini kita boleh sharing bersama-sama tentang pendidikan di masa depan ya saya uh, revis dulu ya ini bukan paparan ya karena kalau paparan spek saya nggak cukup memberikan paparan kepada bapak ibu gitu ya jadi ini sharing aja Kebetulan saya ini juga orang tua dari dua anak yang masih usia SD begitu ya, dan banyak sekali keponakan-keponakan saya, saudara-saudara saya yang alumni atau sedang bersekolah di BPK Penabur Group begitu ya. Jadi apa namanya kebetulan rumah saya juga persis di seberang BPK Penabur begitu. Jadi saya setiap hari ya melihat dan mengalami langsung aktivitas di BPK Penabur. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan suatu kepercayaan yang besar bagi kita semua yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengabdi di dunia pendidikan. Kalau saudara-saudara kita yang muslim mengatakan ini amal jariah begitu ya. Amal jariah itu artinya ya kita uh, pahlawan tanpa tanda jasa lah kalau istilah pemerintah ya. Karena kenapa? Karena upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Nah, uh, saya ada beberapa paparan yang ini untuk memantik diskusi, diskusi kita saja pada siang hari ini. Silakan, Bu Endang bisa tolong dibantu. Ya, baik Prof. Ya, silakan yang paparannya, bahannya. Ya, baik Prof, kami siapkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati sambil kita menunggu bahannya ya. Pendidikan kita, saya lebih banyak di pendidikan tinggi, 20 tahun lebih karir saya itu di pendidikan tinggi, tadi sudah dibacakan oleh moderator, gitu ya. Tetapi eh, Presiden Jokowi sendiri di term kedua beliau itu mengatakan bahwa SDM itu pembangunannya akan dibikin masal. Kalau di eh, paruh pertama periode beliau sebagai presiden 2019 dulu ya 2014 2019 beliau lebih menekankan pembangunan infrastruktur yang masif sekali nah, di yang kedua ini beliau uh, menekankan akan pembangunan SDM sehingga dipilihlah Mas Menteri yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim sebagai uh, Menteri Mendikbudristek nah ini sesuatu yang baru ya karena biasanya mendikbudristek itu selalu diisi oleh eh, dari dunia pendidikan tinggi mantan rektor dan seterusnya begitu ya. Nah kenapa kok mas Menteri yang dipilih ya supaya eh, pembangunan mas manusia itu menjadi suatu yang masif karena memang sebuah bangsa menjadi besar itu bukan hanya infrastrukturnya saja tetapi juga lebih kepada eh, pendidikan manusianya. Ya. Kalau mau menghancurkan sebuah negara hancurkanlah pendidikannya ya kita melihat contoh di Afghanistan bagaimana negara itu sekarang menjadi fail country karena pendidikannya juga karut marut begitu ya padahal tahun 70-an sebelum Uni Soviet masuk ke Afghanistan, Afghanistan itu sudah perempuan-perempuannya sudah nyetir mobil, ini negara yang maju. Kemudian negara itu hancur karena pendidikannya hancur. Nah, BPK Penabur itu tentu menjadi garam dan terang ya sudah Tadi saya dengar ada 15 kota yang hadir pada acara siang hari ini. Bahkan saya lihat pasti lebih dari itu ya, sudah membawa anak-anak didiknya itu menjadi juara-juara. Nah, silakan next. Mas Menteri di dalam kepemimpinannya mengenalkan kampus merdeka, merdeka belajar ya, MPKM merdeka belajar, kampus merdeka. Ya, artinya apa? Ya, next bisa. Nah, Merdeka Belajar ini adalah satu langkah ya, suatu langkah untuk mentransformasikan pendidikan. Ya, jadi pendidikan ini perlu dipercepat, perlu ditransformasi demi terwujudnya SDM yang unggul, yaitu SDM yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saat ini sampai saat ini sudah terdapat 22 episode Merdeka Belajar ya, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai ke pendidikan tinggi. Jadi SDM yang unggul ini dipandang perlu. Dan Indonesia saya pikir mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Saat ini ini pendulum dunia sedang bergerak ke Asia, terutama ke Asia Tenggara dan juga Indonesia salah satu motornya. Kita lihat sekarang ya. Di Amerika, di Amerika itu negara superpower tetapi Los Angeles ya negaranya atau tempatnya para artis sekarang menjadi krisis gelandangan nanti Bapak Ibu bisa googling di rumah ya. Saya April tahun lalu pergi ke Washington DC, saya keluar dari main station di Washington DC, begitu keluar di situ saya melihat kok banyak sekali tenda-tenda begitu, ternyata banyak sekali gelandangan-gelandangan yang mereka bikin tenda pas persis di depan Capitol Hill. Nah, Inggris kita juga lihat Inggris ya negara superpower juga saat ini juga terjadi inflasi luar biasa, ya. Terus kemudian kita lihat negara-negara Eropa lain juga sama. Ya. China yang digadang-gadang sebagai negara adidaya baru, sekarang juga mengalami masalah. Bahkan masalah ini tidak hanya sekedar masalah pertumbuhan ekonomi yang negatif atau kemudian inflasi yang tinggi, juga sekarang ada resesi resesi penduduk. Ya, mohon maaf istilahnya yang ditulis adalah resesi seks begitu ya. Kenapa? Karena lebih banyak orang tuanya dibandingkan anak-anak yang lahir. Jadi Jepang, Korea Selatan, sekarang China, apalagi negara-negara Eropa ya, mengalami negara yang menjadi uh, generasinya, profilnya menua. Kalau Bapak Ibu kita semua uh, kebetulan ke luar negeri, kita mendarat di airportnya, kita mendarat di Korea Selatan, kita mendarat di Tokyo, dan sebagainya. Kita lihat di situ banyak orang-orang dewasa, orang-orang tua. Tapi kalau kita pulang mendarat di Soekarno Hatta, kita lihat anak-anak kecil pada berlarian begitu ya. Satu keluarga bisa punya dua anak bahkan lebih begitu ya. Nah, China juga saat ini mengalami kemunduran populasi. Nah, ini satu anugerah yang besar. Dan Indonesia, apakah krisis? Menurut saya sebagai seorang yang belajar ilmu ekonomi, Indonesia ini tidak akan krisis. Kenapa Indonesia tidak akan krisis? Karena 55 persen Per ekonomi kita ini digerakkan oleh pertumbuhan ekonominya oleh konsumsi domestik. Kita ini kan konsumtif. Apa ukurannya, Mbak? Lo kita sehari tiga kali bisa jajan kok. Pagi kita beli nasi uduk atau bubur, ya. Siang kita makan siang beli nasi pecel, malam kita jajan lagi beli nasi goreng atau capce atau yang lainnya, begitu. Nah, kalau di luar negeri kan tidak seperti itu. Kita itu cukup konsumtif. Satu keluarga, satu orang bisa lebih dari satu handphone, satu keluarga bisa lebih dari satu, bahkan lebih dari dua mobil, dan seterusnya. Nah, karena kita konsumtif ini, sehingga kita ini jauh dari krisis. Kenapa? Karena ekspor kita kan tidak terlalu banyak, pun forex dan direct investment kita juga tidak terlalu banyak. Nah, ini semua ditambah bonus demografi. Kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik bonus ini akan tidak menjadi maksimal. Nah, tetapi puji Tuhan pada siang hari ini, BPK Penabur mengambil satu langkah inisiatif untuk seperti apa modal pendidikan atau tren ke depan. Next. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa merdeka belajar? Next. Nah, pertanyaannya adalah kita itu sebetulnya pendidikan kita mendorong seseorang itu menjadi generalis atau spesialis. Dulu spesialisasi digadang-gadang itu menjadi satu model baru. Kenapa? Karena penelitian di perusahaan rokok, ternyata orang yang melakukan spesialisasi khusus, dia hanya ngelinting aja, itu mampu mengelinting lebih cepat. Daripada dia juga motong, dia ngelinting, dia pengen, dan seterusnya. Tetapi di abad 21 ini atau abad milenial ini ya, Spesialis menjadi satu pertanyaan. Saya tidak akan membacakan yang saya tulis di sini begitu ya. Kenapa spesialis menjadi pertanyaan? Karena spesialisasi itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang monoton, sesuatu yang sesuai SOP, itu sangat mudah digantikan oleh robot. Artificial intelligence AI ya, sekarang menjadi suatu yang dikhawatirkan mengganti banyak orang. Enggak usah kita jauh-jauh lah, enggak ya. usah kita jauh-jauh setiap minggu kalau kita pulang dari gereja, gereja saya kebetulan di mall, kalau dulu kan kita kasih -kar karcis ya, kalau masuk mau keluar itu, terusnya pak berapa, 15 ribu atau berapa ya. Sekarang kan kita tidak tinggal itu, tinggal scan aja barcode-nya yang di tiket, kemudian 15 ribu misalnya, kita tinggal bayar pakai itu, selesai. Nah, sehingga spesialisasi ini menjadi satu pertanyaan. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, tadi sebelum mulai saya WhatsApp Bu Endang. Bu, ini saya bicara yang normatif aja atau boleh kritik sedikit-sedikit terbuka gitu ya. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, nah, kalau namanya kritik itu ya kalau dianggap baik ya silahkan diambil, kalau tidak baik ya mohon nggak dianggap aja saya nggak pernah bicara gitu ya. Tapi kenapa saya menyampaikan hal ini karena kecintaan saya kepada BPK Penabur ya sebagai uh, ladang untuk menggarami dan menerangi anak-anak yang sedang sekolah dipegang menabur menjadi garam dan terang dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terakhir-terakhir ini saya ketemu beberapa orang, bahkan yang terakhir itu kemarin, saya juga heran, kenapa kok timingnya pas sekali ya. Apakah ini kebetulan? ya? Tapi ternyata di dalam Tuhan kita akan percaya semuanya tidak ada yang kebetulan. gitu ya. Nah kemarin itu ada orang seorang tua yang nelpon saya, ini teman saya, yang telepon saya, John, aku mau mindahin anakku sekolah loh anakmu kan cuma satu gitu iya kenapa mau dipindahin sekolah sekolahnya di mana gitu ya mohon maaf sekolahnya di penabur lah kenapa kok mau dipindah nah uh, anakku itu stres dia bilang kenapa stres ya karena tuntutannya luar biasa loh saya bilang ya bagus dong sekolah dituntut luar biasa begitu iya tapi tuntutannya itu untuk menjadi juara begitu satu kelasnya itu dituntut semua untuk menjadi juara Nah, anakku, aku takut jadi robot, gitu. Sementara lagi kelas s 2 SD. Gitu. Nah, aku pengennya anakku tuh ya biar main-main dulu, biar begitu, biar begitu. Jangan terlalu dituntut prestasi-prestasi. Terus saya tanya kepada dia, bukannya bangga ya punya anak kalau bisa jadi juara. Aku nggak pengen anakku jadi juara, karena ini masih SD. Biarkan dia eksplorasi dulu. Nah, singkat cerita, setelah saya bujuk-bujuk ya, yaudah, gua mikir-mikir gua dulu dia, Bilang. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, ternyata saya ketemu dengan kasus seperti ini ya, tidak hanya di sekolah berbekamanah, tapi sekolah-sekolah unggulan yang lainnya. Cukup sering saya mendengar seperti ini. Jadi orang tua yang resah karena anaknya dianggap diberikan beban yang terlalu banyak, dituntut untuk menjadi juara ini, dituntut untuk menjadi juara itu, sementara mereka masih di level dasar, di level menengah yang sifatnya itu adalah eksplorasi. Bahkan teman saya ini mengatakan begini dia seorang analis keuangan di sebuah perusahaan multinasional yang mengatakan begini, berapa persen sih ilmu yang kita pakai waktu sekolah itu yang kita pakai? Ya jawaban saya ya kurang dari 5 persen. Gitu ya. Kurang dari 5 persen, bahkan mungkin kurang dari satu persen. Exactly dia bilang seperti itu. Justru kita itu kan kebanyakan yang dipikir, yang dibutuhkan adalah daya nalar dan social skill, dia, soft skill gitu ya. Itu yang menurut saya lebih penting. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian. Terus yang kedua, nah dia juga mengatakan Terlalu homogen, begitu. Terlalu homogen ya. Iya. Nanti kalau terlalu homogen, nanti kalau dia masuk ke dunia sesungguhnya bisa kurang fragile, gitu ya. Dia bisa fragile sekali. Dia bisa kurang 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 kesit, begitu. Karena biasanya ketemu dengan komunitas yang homogen. Ini menjadi pertanyaan. Ini menjadi refleksi bagi kita semua, ya. Tidak hanya bagi BPK Penabur, tetapi juga bagi sekolah-sekolah yang eh, di bawah bendera Nasrani. Next nah menjadi generalis menjadi tuntutan baru karena perubahan dunia yang terjadi sangat cepat ya munculnya profesi-profesi baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya nah sekarang anak-anak itu pengennya yang menjadi youtuber menjadi tiktoker yang menjadi konten kreator dan lain-lain begitu ya jurusan-jurusan yang kuno kebetulan saya di dunia pendidikan tinggi itu mulai ditinggalkan agak aneh memang Indonesia ini kan negara yang developing country, negara yang sedang membangun ya. Kita belum menuju menjadi developed country. Nah, kalau negara sedang membangun kan kita butuh banyak insinyur-insinyur. Butuh sarjana-sarjana teknik. Tapi kenyataannya hampir seluruh universitas fakultas teknik di universitas di seluruh Indonesia kecuali yang besar-besar seperti negeri ya seperti UI, TB dan UGM itu Fakultas standing-nya ya rata-rata itu sepi peminat. Nah saya tanya kalau kadang-kadang saya turun ke SMA-SMA itu, kenapa kok nggak mau masuk ke fakultas standing? Jawabannya adalah dianggapnya susah dan relatif lama sekolahnya. Pak, saya pengen cepat-cepatan sekolah, cepat-cepat kuliah, pengen cepat lulus, saya pengen jadi startup, saya nanti mau menjadi cepat-cepat exit, saya pengen jadi crazy rich. Loh, wong kamu sekolah aja belum, apa namanya? Uh, usaha belum, start awal aja belum kok sudah mikir exit gitu. Ini satu cara pikir yang salah, tetapi itu yang sekarang menjadi tren. Karena inilah yang disebut sebagai generasi instan, semuanya instan. Saya bilang enggak segampang itu kita bikin mie instan aja juga tetap perlu masak gitu ya. Berapa banyak sih startup yang berhasil? Itu pun juga lewat darah dan air mata begitu ya. Melewati satu konsistensi dan persistensi. Nggak bisa kamu ujuk-ujuk langsung tahu-tahu menjadi kaya begitu ya. Sehingga sekarang pemerintah sendiri juga melakukan moratorium. Universitas itu hanya boleh membuka prodi baru kalau dia start science, technology, engineering, dan matematika. Ya. Nah, Bapak Ibu kita harus waspadai munculnya profesi-profesi baru yang belum pernah terpikir sebelumnya. Sehingga untuk survive diperlukan fleksibilitas dan adaptability yang baik. Next. Nah, ya, ini contoh-contoh pekerjaan yang akan tergusur. Sekarang ATM juga sudah digantikan dengan mobile banking. Jumlah ATM terus menyusut, jumlah cabang-cabang bank terus-menerus menyusut ya bank-bank teller -bank, juga menurun tetapi transaksinya menjadi semakin besar karena semua sekarang menggunakan transfer semua menggunakan mobile banking e-banking dan seterusnya next nah ini ya orang kebanyakan berpikir saya kalau mau menjadi salesman misalnya atau saleswoman saya belajarnya ilmu marketing dong saya kebetulan S1 S2 S3 belajar ilmu marketing tapi setelah saya menjadi profesor marketing ya saya pikir juga marketing itu kan sebetulnya kombinasi dari berbagai macam kan. Ya, misalnya ini ya, yang sederhana aja nggak usah jauh-jauh. Sales laptop gitu. Laptop itu kan perlu cara menawarkan produk, ya, ilmu komunikasi, ya perlu spesifikasi produk, itu ilmu IT, perlu belajar perilaku konsumen, memahami konsumen itu seperti apa sehingga itu punya psikologi atau sosiologi, ya penampilannya juga harus menarik, meyakinkan. Nah, itu ilmu tata busana ya. Kemudian ya, baru kita belajar segmenting, targeting, positioning barulah itu ilmu marketing. Terus kemudian kita harus tahu bagaimana produk itu dibuat, ilmunya teknik industri dan seterusnya. Jadi menjadi seorang sales laptop saja itu membutuhkan banyak sekali bidang-bidang uh, ilmu, tidak hanya bisa satu ilmu saja. Next, ini karena waktu berjalan terus jadi saya agak cepat. Nah, sekarang juga muncul tren baru yaitu pendidikan non gelar ya. Sekarang mulai banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mensyaratkan lagi gelar. Kalau dulu harus S1, bahkan harus S2, akreditasi harus A atau harus unggul. Sekarang bahkan perusahaan-perusahaan besar itu sudah merekrut yang non gelar. Beberapa waktu yang lalu saya ke sebuah perusahaan data center yang ada di Cibitung situ, orangnya mengatakan kita sudah nggak peduli lagi dengan gelar. Gitu. Yang penting itu kompetensi, yang penting itu bisa kerja. Kita nggak buang-buang waktu lagi untuk melatih. Nah, ini ya, pendidikan non gelar ini menjadi satu tren baru. Minggu lalu saya barusan ke sebuah SMK di Kudus, yang SMK ini mengajarkan animasi begitu ya. Lulusan dari SMK itu minimal, lulusan SMK ini Bapak Ibu ya, minimal gaji 7 juta. Nah, kalau bayangan saya dulu kalau ya SMK itu kan ya ya biasanya kan orang masuk SMA dulu, ternyata tidak waktu pendaftaran itu ya saya ditunjukkan itu yang ke situ tuh orang-orang dengan mobil Alphard, mobil BMW, mobil Mercy sekarang berlomba-lomba memasukkan anaknya ke SMK. Ya, tidak lagi ke SMA, tidak lagi ke universitas begitu ya. Bahkan anak saya yang besar itu umur 10 tahun begitu ya, masa SD ya, sekarang tentu berubah-ubah ya. Saya tanya, "Eh, namanya Nathaniel. Nathan, kamu nanti kalau besar mau jadi apa?" Tapi aku mau jadi chef." Gitu. Loh, kamu nggak mau kuliah? Enggak lah, kalau kuliah pun juga kuliahnya masak gitu. Aku seneng masak gitu. Wah, lah papinya rektor. Waktu tempo itu saya masih rektor ya. Papinya rektor, papinya profesor masak. Aku enggak kuliah. Enggak lah, aku mau masak aja. dia seneng lihat itu master chef di TV. Nah, itu anak saya ya. Tentu tidak berlaku untuk semua orang ya. Tetapi ini adalah satu tren baru di mana pendidikan non gelar ini akan mengancam eksistensi perguruan tinggi ya nah siapa orang yang mau sekolah di BPK Penabur kalau saya bayangkan orang yang mau sekolah di BPK Penabur adalah kalangan menengah menengah atas yang mereka jalurnya kan jelas SD SMP SMA setelah SMA kemudian kuliah nah tetapi sekarang memang muncul tren baru yaitu pendidikan non gelar mereka lebih mencari yang langsung bekerja sesuai dengan minat mereka sesuai dengan passion mereka sesuai dengan apa yang mereka mau next Nah, ya. Kemudian apalagi tren barunya yaitu pendidikan dari mana saja. Kalau dulu pendidikan mostly adalah dari orang tua, dari keluarga, dan kemudian dari sekolah. Sekarang pendidikan itu dari mana saja. Kenapa? Sekarang murid itu lebih pintar dari gurunya. Karena murid bisa cek di YouTube, bisa cek di Wikipedia, bisa cek di Google, bisa cek di sumber-sumber yang lainnya. Sehingga sekarang dosen-dosen muda itu, ya saya berkata pada dosen-dosen, kalian hati-hati loh. Kalau sudah tua, sudah profesor, begitu ya rambutnya beberapa ada yang putih, mungkin murid sungkan. Tapi kalau masih muda-muda, pernah kejadian. Ini di kelas gitu ya. Kemudian mas itu tanya, Pak maaf Pak, penjelasan Bapak salah. Kebetulan bukan kelas saya, gitu, dosen muda, junior. Loh kok salah, gimana ya Pak? Di Youtube penjelasan Bapak nggak seperti ini, angkanya salah semua Pak. Betapa malunya dosen tersebut. Kenapa? Karena sekarang sumber data, sumber informasi itu dari mana saja. Tidak lagi hanya dari buku, dari textbook, tetapi dari mana saja. Ya, next. Nah, apalagi tren yang baru yaitu praktek dulu teori belakangan. Kalau dulu kan kita diajarinya teori, 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 terus di akhir, di tahap akhir, kita bicaranya magang. Supaya kalau waktu magang itu sudah ada landasan teorinya, enggak malu-malu. Nah sekarang tren yang baru di dunia pendidikan adalah praktek dulu baru teori. Ibarat renang, seorang diajari berenang sampai PSD, doktor di bidang berenang, tapi dia tidak pernah berenang, dia tidak akan bisa berenang. Belajar sepedanya belajar dari buku dari dari video nggak akan pernah bisa. Terus caranya gimana? Ya di kolam renang, jorokin dulu, dorong dulu gitu ya. Lah kalau dia sudah kelap-kelapan, nah baru diajarin cara meluncur, baru diajarin cara bernapas dan seterusnya, baru diajarin teorinya, baru dia akan menjadi bagus. Nah, sekarang pendidikan-pendidikan di Amerika dan di negara-negara maju juga sudah mulai dibalik. Justru sekarang praktek dulu. Di awal-awal itu praktek dulu. ya. Babson College yang terkenal dengan universitas yang paling bagus nomor satu untuk entrepreneurship, saya pernah belajar di sana 6 bulan, apa yang mereka lakukan? Semester satu itu maksudnya praktek dulu. Praktek untuk entrepreneurship. Baru setelah itu satu tahun ya, satu semester dan dua semester, setelah itu baru mereka belajar teorinya. Ya. Kenapa? Karena tanpa praktek, pendidikan yang berorientasi kepada teori akan mudah dilupakan. Kan ada itu ya? You listen and you will forget. You see and you may remember. You may remember. But if you involve, you will understand. Kan itu ya? Nah, jadi praktek dulu teori belakangan. Nah, sekarang kalau di pendidikan dasar, di pendidikan menengah, seperti apa ya? ya kita cari praktek-prakteknya itu seperti apa, Karena teori itu akan sangat mudah untuk dilupakan dan teori sekarang ada di mana saja. Next. Nah, uh, ini yang menjadi tugas dan menjadi PR kita semua, yaitu sekolahkan anak kita. Ya, uh, masih cukup banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ya. Dorong pembelajaran siswa. Sekarang tidak hanya student center learning sudah kuno, tetapi menjadi problem based learning, ya, menjadi problem, problem, ya, menjadi seorang anak yang uh, bisa berpikir secara logis, bisa multitasking, bisa memiliki soft skill, social skill, supaya apa, supaya nanti kalau mereka di kehidupan nyata, nanti uh, dunia itu tidak hitam dan putih, tetapi banyak yang abu-abu. Ya, dan tidak ada yang anak tertinggal. Nah, ini saya kasih contoh satu eksperimen saya bapak ibu sekalian. Saya punya kelas anak S1 yang kebetulan anaknya itu pinter-pinter semua. Nah, saya eksperimen. Saya sengaja memberikan soal ujian, ya, soal ujian yang belum pernah saya ajarkan sebelumnya. Nah, anak-anak yang pinter itu mereka kosong jawabannya. Lalu mereka tulis, mohon maaf pak, ini belum pernah diajarkan di dalam kelas bapak. Tulis begitu. Nah, sementara anak-anak yang justru yang biasa-biasa aja, yang agak-agak badung begitu tuh mereka bisa menulis, bisa menuliskan jawabannya dan benar. Nah, saya panggil, "Kamu kok bisa nulis gini gimana?" gitu. Atau pertama nggak ngaku ya, ujung-ujungnya mereka ngaku ya. Karena ini ini saya cari tahu, saya kan nggak tahu Pak ini sudah diajarkan atau belum, sehingga saya cari tahu jawabannya. Itu sebabnya Robert Kiyosaki pernah nulis, "Why A student works for C student. Kenapa murid-murid yang A, murid-murid yang pinter-pinter, itu justru bekerja kepada murid-murid yang C. Ya, ya karena murid-murid yang C ini, mereka adalah generasi yang kepepet, generasi yang agile, generasi yang lebih uh, adaptif. Saya punya satu orang mahasiswa, dipanggil oleh teman-temannya itu Oon, dari kata blue on. Lulus itu mungkin IP 2,1 dan 7 tahun lulusnya begitu ya. Nah sudah lama nggak ketemu skripsinya saya bimbing, saya terus terang juga nggak ngerti ini skripsi nulis apa. Begitu. Tapi lama nggak ketemu terus kemarin kembali saya ketemu. Wah saya kaget juga. Sekarang dia sudah menjadi pengusaha sukses, bangun hotel-hotel, bangun restoran-restoran kok bisa? Ya saya dulu lulus kuliah, saya kerja, lamar nggak ada yang terima karena IP saya di bawah dua setengah begitu ya. The power of kepepet kata dia, nah akhirnya saya sekarang ya bisa jadi pengusaha. Dia pertama uh, kerja di hotel kasar, terus dia bisa masuk barang-barang untuk hotel, sampai dia bisa menjadi developer. Jadi menjadi satu pertanyaan bagi kita, ilmu yang kita ajarkan itu apakah relevan, apakah berguna untuk kehidupan mereka ketika mereka uh, dewasa nanti. Baik bapak ibu, saya rasa itu dari saya. Uh, silahkan kalau ada pertanyaan. Jika ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekali lagi, saya tidak menggurui, tidak mempunyai indikasi apa-apa, hanya ingin melihat BPK Penabur menjadi lebih maju lagi dan terus menjadi garam dan terang di mana Tuhan percayakan untuk melayani. Terima kasih, Bu Maria. Saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Prof. Joni untuk sharingnya mungkin ya. Tadi Prof. Joni berkata untuk sharing hari ini mengenai tren-tren baru yang muncul pada saat ini. Kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab ya, Prof ya. Uh, kalau saya lihat di kolom chat uh, Zoom ini belum ada pertanyaan, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, dipersilahkan untuk dapat open mic dan bertanya langsung kepada narasumber. Apakah ada Bapak Ibu? Boleh untuk raise hand. Bu Maria, izin boleh tanya Oh iya, silakan, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Prof. Uh, luar biasa ya kesempatan siang hari ini. Uh, Pemaparannya juga uh, seni. Uh, saya mau bertanya begini. Sesuai dengan uh, kondisi yang saat ini, di mana perubahan zaman begitu cepat, cari uang juga berubah dengan cepat. Apalagi ada masalah COVID juga uh, cara didik KBM belajar mengajar juga harus berubah. Persoalannya di negara kita pendidikannya paling sulit berubah. Bukankah pendidikan sekarang itu seperti zaman kolonial? Guru di depan, murid seperti industrial. Dan sampai sekarang masih tekan begitu di mahasiswa juga. Mungkin ada beberapa universitas yang tidak ya. Bukan saya juga di Universitas Maranatha. Nah itulah soal-soalnya. Barangkali ini yang menjadi masalah buat pendidikan kita ke depan. Ya. Kalau kita terus begini, man ketinggalan dulu kita sama Malaysia, di ke situ. Sekarang kita ketinggalan. Atau nah, masuk Vietnam barangkali kita ketinggalan juga. Ini persoalannya. Dan kalau harusnya seperti saya bukan ini karena saya juga uh, penabut Harusnya di setiap tempat. Ini kan Indonesia begini. Dari Sabang sampai Merauke. Di mana punya gap antara sesuatu tempat dengan tempat yang lain. Tetapi kita memiliki kurkul yang sama. Beda sama luar negeri. Singapura negaranya -negara kecil, mudah untuk diatur. Swiss juga begitu, ya kan? Tetapi kita kan nggak beberapa beda, kultur berbeda, teknologi berbeda, juga uh, IT juga berbeda kondisinya. Nah mungkin ini menjadi uh, pemikiran kita bersama-sama. Kedepan kalau begitu terus kita ketinggalan, mungkin kita maju pendidikan. Tetapi jauh lebih jauh lebih maju orang lain karena merubah sistem. Ini. Harusnya. Uh, menteri ini melihat begini. Dia harus membebaskan kurikulum untuk swasta. Karena mereka tidak ada biaya itu. Sesuai dengan kalau kong kebutuhan yang dia lihat. Ini kan tidak sama seragam dari Sabang sampai Merauke. Apalagi KTSP berubah jadi K13 sama, walaupun kontennya ada berubah-ubah. Tapi intinya kan sebelah sama. Bahkan dulu bukunya sama dulu. Kan begitu ya. Saya kira itu aja. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Bu Maria. Ya. Terima kasih Pak Arief. Dipersilakan Prof untuk uh, mungkin mau menjawabnya langsung. Ya, tadi kan Pak Arief tidak bertanya ya, tapi kan memberikan komentar ya. Nah, kalau di perguruan tinggi, sekarang sebetulnya kan ada program kampus berdeka, yaitu mahasiswa itu diberikan kesempatan sampai 3 semester atau satu tahun ya di luar, di luar bidangnya. Jadi misalnya mahasiswa tadi disebut ya Universitas Kristen Maranatha Ukrim gitu ya. Nah, itu boleh Magang sampai satu tahun di luar. Nah, kenapa kok magang? Begitu ya. Nah, karena kan ibarat mereka itu kan sekarang belajar belajar berenang gitu ya. Mereka nanti akan ke laut. Bagaimana mereka bisa survive di laut kalau tidak pernah tahu hiu itu seperti apa, ombak itu seperti apa? Nah, sehingga mereka dengan magang sampai satu tahun tiga semester itu mereka bisa mendapatkan exposure baru. Tapi tidak hanya magang. Mereka juga boleh belajar di UI, belajar di ITB dan di kampus-kampus lain sehingga ini bahkan tidak hanya itu ya mereka boleh mengambil di prodi lain jadi mass shopping jadi masuk manajemen boleh belajar di psikologi dan seterusnya dan seterusnya ya nah juga sekarang pendekatan pendekatannya juga berbeda ya misalnya di kelas saya dan ini sekarang juga sudah menjadi bukan barang baru lagi ya namanya flip the classroom. Jadi kalau dulu dosen itu di sekolahan atau di kelas mengajar, mungkin juga kalau ini konteksnya guru ya, di kelas mengajar, kemudian diberikan tugas siswanya memberikan, mengajarkan tugas, minggu depan dikumpulkan. Nah kalau sekarang enggak, sekarang justru guru-guru itu banyak dosen itu merekam pembelajarannya, terus kemudian mahasiswa di rumah melihat rekaman gurunya atau rekaman dosen. Jadi guru tidak harus terus-menerus mengajar bahan yang sama bertahun-tahun atau tiap semester beda, orangnya tetapi bahannya sama dengan materi yang sama. Sehingga kadang-kadang kalau kelasnya lebih dari satu, lupa. Ini sudah saya ajar yang mana, yang belum mana. Sehingga direkam, mahasiswa tinggal melihat rekamannya. Lalu di sekolah ngapain? Di sekolah adalah belajar studi kasus. Dosen, guru itu kan sebetulnya lebih ke seorang menjadi seorang mentor ya menjadi seorang coach dibandingkan menjadi apa namanya seorang guru dalam artian yang sesungguhnya daripada seorang tutor gitu ya. Nah, Flip Classroom ini sudah diadopsi oleh banyak kampus dan juga banyak banyak sekolah gitu ya. Dan ini ternyata lebih ini karena mengenalkan siswa langsung dengan kasus-kasus tadi ya problem based learning dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mengenai disparitas kualitas ya memang kita harus akui ya, memang harus kita akui. Sehingga dari Kementerian juga mem membuat satu program Indonesia mengajar top talent top talent kita mereka dikirim ke seluruh Indonesia untuk memberikan pengajaran untuk memberikan uh, supaya ada percepatan di beberapa daerah yang kurang berkembang. Itu Bu Maria karena tadi Pak Arief bukan bertanya, terima kasih masukannya Pak Arief komentarnya. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih atas tanggapannya Prof. Joni dan juga untuk Pak Arif atas komentar dan juga masukannya. Kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya, sudah tersedia dan sudah ada di dalam slide, dari Bapak Hendratan, Penabur Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mempunyai rencana ke depan terkait menginlainkan kebutuhan industri dengan universitas dan sekolah? Silakan Prof. Joni. Ya, jadi kalau untuk sekolah, untuk universitas ya yang kebetulan saya tahu persis, bahkan untuk sekolah misalnya di direktorat vokasi pendidikan vokasi itu ada satu direktorat namanya mitras studi, mitras dunia usaha dan dunia industri. Ya, nah ini tugasnya adalah mencari, memitrakan dan menyelaraskan antara studi dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah dalam hal ini karena vokasi ya SMK atau politeknik ya. Satu, terus yang kedua, dengan adanya magang tadi yang sudah saya sampaikan, itu membuat mahasiswa itu tahu kehidupan nyata itu seperti apa, kehidupan dunia bekerja seperti apa, sehingga diharapkan ketika mahasiswa lulus nanti tidak lagi siap latih, tetapi siap kerja. Pendidikan-pendidikan tinggi kita itu lebih banyak menghasilkan siap latih dan bukan siap kerja. Loh, kok ukurannya apa? Nah, ukurannya sekarang lulus dari sarjana masih harus ikut program MT lagi, management trainee. Setahun, dua tahun, bahkan ada yang lebih. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan menganggap ini, ini belum siap kerja, siapnya dilatih, sehingga dilatih lagi dalam program management training Nah, seharusnya kan industri tidak membutuhkan yang siap latih, karena itu wasting their time, wasting their energy, ngajarin lagi, kan begitu ya. Nah, mereka siap kerja. Nah, program magang itu salah satunya. Ya, itu kebutuhan industri. Terus kemudian apa? Sekarang juga ada praktisi mengajar. Pemerintah memberikan insentif untuk para praktisi yang mengajar diberikan honor oleh pemerintah untuk praktisi-praktisi itu mengajar di sekolah-sekolah atau di universitas-universitas. Dengan demikian bukan hanya dosen yang mengajarkan teori, ya, tetapi juga para praktisi. Kalau dulu magang itu hanya mahasiswa, sekarang dosen juga ikut ada program magang untuk dosen, ya. Kemarin SMK yang saya kunjungi di Kudus itu ada beberapa empat SMK yang saya kunjungi ya. Pertama SMK tentang animasi, yang kedua SMK tentang uh, apa beauty ya, mengajari make up, ngajarin salon dan seterusnya. Yang ketiga make up tentang uh, itu apa namanya fashion. Yang keempat itu uh, make up tentang fashion. Yang keempat itu make up tentang tata boga tata buka restoran bakery dan seterusnya nah itu guru-gurunya dikirim ya, dikirim ke industri belajar enam bulan sampai satu tahun begitu ya pagi sampai siang mereka belajar sorenya ngajar begitu sehingga apa guru-gurunya juga update tidak hanya teori tetapi mereka juga update dengan kebutuhan industri ya terus kemudian kurikulum kurikulum juga selalu uh, industri diminta untuk terlibat supaya kurikulum itu tidak hanya berfokus kepada diri sendiri, tetapi sudah inline dengan kebutuhan industri. Ini sudah dilakukan dan sangat diapresiasi oleh industri ya. Sekarang dengan adanya program magang ini, data itu menunjukkan bahwa lebih banyak urusan itu yang siap kerja, siap kerja. Bahkan ada cukup banyak yang magang bagus, mereka lulus, mereka sudah di-hire oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah itu beberapa ini supaya link and match-nya itu jalan, gitu ya. supaya link and match-nya itu jalan. Nah, ada satu lagi program ini yang cukup besar dananya sampai satu triliun, namanya adalah matching fund kerderega. Jadi setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh industri yang bekerjasama dengan universitas, ya atau perguruan tinggi, itu Kementerian juga akan mengeluarkan satu rupiah yang sama. Jadi katakanlah industri mengeluarkan satu miliar kerjasama dengan perusahaan apa perguruan tinggi X begitu ya. Nah nanti dari pemerintah juga akan memberikan satu miliar, ya sehingga 2 miliar bisa dipakai. Bahkan kalau itu prioritas nasional bisa satu sampai tiga begitu. Dan satu rupiah yang dikeluarkan oleh industri itu tidak harus berupa cash ya, tetapi bisa berupa in kind. Jadi misalnya meminjamkan peralatan, meminjamkan laboratorium, mengirim stafnya untuk menjadi tutor dan seterusnya itu bisa dihargai. Nah itu sampai satu triliun ya. Dan ini sangat diapresiasi oleh industri dan oleh perguruan tinggi. Kenapa? Karena memang kita akui banyak juga perhentian-perhentian itu yang self centris ya. Jadi ini kan dionanya seperti ini ya Bapak-Ibu sekaliannya. Dosen itu kan seperti ular. Misalnya ada profesor ular. Dia ahli tentang ular, ngerti segala macam ular, ngerti segala bisa ular. Nah, sekali waktu dia diundang webinar seperti ini tentang gajah gitu ya. Prof, mau nggak Prof? Seminar tentang gajah, honornya besar ini, gitu ya. ya karena honornya besar, oke okay deh, gitu. Terus dia cerita. Gajah itu adalah binatang yang besar, tinggi besar dan besar. Tetapi gajah mempunyai ekor yang kecil dan panjang. Ekor yang kecil dan panjang ini seperti ular. Jenis-jenis ular adalah tipe-tipe bisa ular adalah ujung-ujungnya dia cerita ular juga, begitu ya. Ada sama juga, banyak juga dosen-dosen itu yang dia itu melakukan penelitian sesuai dengan dia dengan yang dia mau dan dia bisa padahal itu mungkin tidak inline dengan industri itu tidak inline dengan kebutuhan nyata sehingga ketika ada program matching fund seperti ini industri menjadi triggernya ya industri menjadi trigger penelitian penelitian yang dihasilkan penelitian yang mampu menjawab kebutuhan industri karena itu memang asalnya dari industri ya, ini terus bergulir dan angkanya dari tahun ke tahun semakin besar demikian Bu Maria. Baik, Prof. Terima kasih. Uh, sangat lengkap sekali dan tampaknya sudah mulai banyak pertanyaan masuk, Prof. Terima kasih untuk jawabannya dan juga pertanyaannya dari Pak Hendra. Kita akan langsung memasuki pertanyaan berikutnya. Silakan dari Bapak David Jaya. Prof. Bagaimana cara menemukan titik tengah ketika mengambil kebijakan adalah generasi Baby Boomer, Boomer, dan Gen X guru muda Gen XY dan muridnya Gen Z dan Alpha. Karena masing-masing punya pemikiran sendiri sesuai generasi mereka. Silakan Prof. Ya. Makanya sekarang menterinya kan sangat muda begitu ya. Menterinya sangat muda supaya gap ini ya paling tidak bisa diminimalisasi. lah ya, diminimalisir ya. dan juga <tuh> ya memang ini menjadi tantangan ya menjadi tantangan e, banyak yang dosen-dosen ya misalnya yang saya lebih tahu aja lah ya dosen-dosen itu di kelas mahasiswa tidak boleh pegang handphone kalau pegang handphone dilarang kenapa karena ini dosen kuno ya zaman dulu ya kalau dosen itu ya harus mengajar menurutnya harus mendengarkan harus mencatat gitu ya. Nah, kalau meeting juga sama ya meeting itu kalau yang meeting yang mimpin orang-orang tua kita pegang handphone terus gini kadang-kadang ditegur ya Pak Joni ya jangan handphonean terus gitu loh ini saya handphonean ini saya itu nyatuk gitu ya karena ada notes di sini kenapa kok saya cara di handphone nggak akan hilang kalau saya cara di cara di notes begini ya kalau saya cari di notes begini ini sangat gampang hilang gitu ya nanti lupa dibawa lah dan sebagainya dan sebagainya nanti nyarinya bingung kalau di sini kan di handphone ini kan sudah smartphone, namanya smartphone kan bisa untuk mencatat. Bisa sekaligus sumber informasi kita bikin bahkan di situ kita masukkan sumber-sumber lain di situ dan seterusnya nah sama guru ketika mengajar menjadi pertanyaan boleh nggak mahasiswanya atau siswanya itu pegang handphone Loh, pak kita kan nggak tahu dia pegang handphone itu nge-game, atau dia itu mencatat atau dia mencari sumber informasi nah itulah tantangan bagi kita semua gitu ya tantangan bagi kita semua sehingga sekarang itu kebanyakan tuh di pairing ya dipasangkan dosen senior dengan dosen junior, dosen junior belajar dari dosen senior, dosen senior membimbing yang junior, tetapi bahasa-bahasa yang dipakai itu adalah bahasa-bahasa yang kadang-kadang uh, juga susah dimengerti. Ya, misalnya itu kadang-kadang kalau ada evaluasi ya, ada profesor mau masuk ke kita ada teaching demo gitu masih ada ya. Eh, ini perlu menggunakan KTBLC. lah. KT itu kan surat sakti begitu ya. Itu kan zaman Pak Harto dulu gitu ya. Sebelum ordernya kan order baru. Ini sudah order reformasi, Bos. Masih ngomongnya KTBLC orang-anak. Sekarang nggak ngerti lagi KTBLC ini apa, gitu ya. Bapak-bapak yang rambutnya sudah banyak yang putih ya tahu KTBLC. Tapi kalau anak-anak muda kan hmm. nggak ngerti KTBLC, gitu ya. Nah, bahasa-bahasa kan juga berkembang terus ya. Bahasa juga berkembang terus ya. Memang harus di-update. Sehingga sekarang pelatihan-pelatihan itu juga ditujukan kepada guru-guru, ditujukan kepada dosen-dosen, banyak sekali pelatihan-pelatihan supaya mereka itu update Nah, tetapi end the end ya masih guru dan dosen itu menjadi sentral ya. menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang mentor, bukan lagi tutor yang one way communication. Terima kasih Bu Maria. Baik, terima kasih Prof Joni untuk jawabannya dan Bapak David untuk pertanyaannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari Cirebon, Plus Bapak Ubro Dianto. Selamat siang Pak Joni. Perkembangan teknologi membuat para siswa yang cenderung instan, pragmatis, simple, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan harus mengikuti tren dalam masyarakat atau pendidikan merek atau pendidikan merekayasa masyarakat? ke arah peradaban yang lebih baik, social engineering. Apakah ilmu dan pengetahuan juga akan digerakkan ke arah instan, simple, dan pragmatis juga? Silakan Prof. Nah, ini kan kita harus tahu ya, apa sih esensi pendidikan itu? Nah, kalau universitas itu kan esensi dari universitas itu kan memajukan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai bonusnya karena dia advancing the knowledge gitu ya dia itu akan tahu ilmu pengetahuan dan dia bisa menggunakan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari kan beda dengan LPK yang menyiapkan supaya mereka itu siap kerja nah, sekarang misalnya konteksnya SMK penabur apa sebetulnya esensinya ya tadi saya sempat nyata visi dan misinya begitu ya salah satu misinya adalah apa tadi potensi peserta didik secara optimal betul ya Nah, tadi karena cepat sekali jadi saya nyatetnya agak ini. Nah, mem -mem -mem memaksimalkan potensi peserta didik secara optimal. Itu kan misinya. Nah, misi itu kan dilaksanakan atau ada untuk mencapai visi kan. Visi itu kan visio ya, mimpi. Seperti apa kita 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Nah, visi itu terjemahkan dalam misi ya. Nah, ini menjadi penting. Sebetulnya peserta didik itu potensinya apa? Maka tadi di awal saya sampaikan ya, jangan sampai kita itu menjadikan peserta didik kita itu robot bahwa seolah-olah mereka itu semua harus sama, harus juara matematika semua, harus juara fisika semua, harus juara ini, juara itu, ya ada orang-orang yang memang tidak senang matematika, tetapi dia bagus di seni, ada orang yang kalau seni tidak bisa, tapi ini saya, ini ya contohnya ya, ini saya sendirilah, ambil contoh diri saya sendiri, saya ini yang namanya prakarya, itu paling tidak bisa sehingga kalau ada apa-apa sampai istri saya ketawa Prof Joni Prof Joni prakarya kok terlalu nggak bisa gitu kenapa karena tangan saya ini memang tidak terampil nah, ini saya tahu oh, saya ini kalau prakarya jadi kalau ada apa teh rusak atau ada yang merusak dikasih ke saya yang ada malah tambah rusak karena memang prakarya tidak bisa. Saya bukan tidak mencoba, saya sudah mencoba beberapa kali even worse gitu ya. Ya tentu kalau saya memaksa ya mungkin bisa lebih bagus, tetapi kan saya nggak ke arah sana. Tetapi kalau saya disuruh nulis artikel, saya disuruh nulis jurnal ya, saya menurut teman-teman jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman saya yang lain. Ada orang yang senangnya seni, ada orang yang senangnya fisika, ada orang yang senangnya matematika. Saya punya anak dua, ayahnya sama, ibunya sama, yang dimakan sama, sekolahnya sama, pendidikannya kurang lebih ya sama, yang ditonton sama, yang satu, yang besar itu pinter matematika, kemampuan nalarnya itu menurut saya sangat luar biasa dan dipuji-puji sekolah terus di sekolahnya. Adanya yang perempuan, senangnya itu nyanyi, senangnya itu gambar-gambar, senangnya itu uh, yang begitu-begitu. gitu. Kalau matematika udah malas saja dia. Tapi kalau sudah gambar, nyanyi, pulang-pulang tahu-tahu ini papi gambaranku. Gitu. Wah, saya pikir bagus juga yang jelas ini bukan dari papinya bukan dari maminya dari mana nah artinya setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing sehingga sudah sangat betul kalau misinya adalah memaksimalkan potensi peserta didik secara optimal nah, sekarang kembali ke pertanyaan seperti ini ya nah apakah siswa yang cenderung instan pragmatis simpel itu dilakukan kita harus lihat dulu esensi pendidikan kita itu seperti apa jangan sampai kita terjebak kepada tool internet, teknologi, YouTube, apapun itu yang disebut instan, pragmatis, dan simpel itu kan hanya sekedar tool. Jangan sampai tool kita itu, tool itu menjadi lebih dominan dari esensi. Esensinya tetap harus ada. Pendidikan itu esensinya apa? Memanusiakan manusia, memberikan ilmu pengetahuan. Kalau tadi kan memajukan ilmu pengetahuan, kalau universitas ya esensinya harus siap menyiapkan peserta supaya siap kerja sehingga jangan sampai kita terjebak bingung sendiri antara tool dan esensi itu ya Maria. Oke baik Prof Johnny ya. Yeah. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali, Prof. Tapi karena memang keterbatasan waktu, mungkin kita satu pertanyaan lagi dari YouTube channel ya, Prof. Ya, karena tadi yang kita puji Tuhan, dari... bu, tambah lama pertanyaan tambah susah soalnya. Ini kalau untung cuma satu jam, kalau dua jam, waduh. Baik, Prof. Baik, untuk panitia, apakah pertanyaan dari YouTube channel BPK Penabur sudah siap? Baik, ini ada dari Bapak David Sudarta. Apakah merdeka belajar itu dapat disebut haluan baru dari pemerintah untuk dunia pendidikan kita? Para pendidiknya adalah produk dari haluan masa lalu. Bagaimana hal ini dapat dioperasional? Begitu, Prof. Oh, Silakan. Saya, saya tidak tahu kalau istilah haluan baru, haluan masa lalu itu yang dimaksud sama. Apakah yang saya mengerti sama dengan yang dimaksud oleh Pak David Sudarta? Begitu ya. Uh, tetapi bahwa memang betul apa namanya banyak hal itu yang kita ambil pendekatan kita berdasarkan data masa lampau ya saya saya ngajar di statistik begitu ya saya ngajar statistik. Nah kita mengambil data dari masa lalu untuk melakukan estimasi saat ini atau estimasi ke depan dan itu seringkali menjadi tidak vari tidak uh, relevan loh. Kenapa kok tidak relevan? Karena variabelnya berubah. Makanya kalau dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya Citrus Paribus apa itu Citrus Paribus dengan asumsi semua variabel yang lain itu sama. Begitu variabelnya beda, nggak bisa lagi asumsinya sama, gitu ya. Nggak bisa lagi uh, pendekatannya sama. Nah sehingga sekarang dikenalkan model Just in Time, modelnya adalah Recent Time, gitu ya. Bukan lagi menggunakan data-data masa lalu nah sekarang bagaimana kalau guru-gurunya sudah guru-guru jadul, dosen-dosennya jadul, tadi ya dosen itu bisa dibelajar dikirim untuk belajar, bisa dimagangkan, magang tidaknya mahasiswanya, tetapi juga dosen, guru-guru dimagangkan, ya itu membuat supaya apa? supaya ada generasi gitu ya, supaya ada generasi, ya saya di manajemen juga sama, kadang-kadang ketemu yang sepo-sepo itu masih ngomongnya regresi aja loh. Regresi itu kan tahun 80 saya kuliah dulu gitu ya atau tahun awal 90 saya kuliah dulu. Sekarang mudahnya sudah nggak regresif. gitu ya. Ya, nah ini menjadi satu pertanyaan sehingga memang pelatihan dosen, pelatihan guru itu menjadi satu keharusan. Supaya apa? Ya supaya mereka update nanti sekarang eh, mahasiswa begitu pandai skripsi tahu-tahu sudah jadi menggunakan teknologi-teknologi eh, terkini. Kalau dosennya nggak paham, dosen bisa dikadalin guru bisa dikandalkan sama siswa kan begitu ya sehingga memang terus yang belajar itu sebenarnya tidak hanya siswa tetapi gurunya dosennya itu juga harus belajar nah sehingga bagaimana kita menciptakan suatu sistem yang memaksa kita semua untuk terus belajar ya, untuk terus belajar nah bapak ibu kalau di dunia pendidikan tinggi kalau mau melakukan kenaikan pangkat kalau dosen itu kan ada empat pangkat ya asisten Ali, lektor, lektor kepala, dan guru besar, profesor itu. Nah itu setiap meningkat itu harus ada unsur penunjang. Unsur penunjang itu salah satunya adalah yaitu bagaimana pelatihan untuk diri sendiri, ya untuk melatih diri sendiri supaya kita jangan seperti kata dalam tempurung kita merasanya kita itu sudah paling pintar, kita itu merasa sudah paling benar, padahal sebetulnya dunia sana sudah sedang bergerak uh, dengan sangat cepatnya. Terima kasih Bu Maria baik terima kasih Prof Joni dan juga Bapak David untuk pertanyaannya mohon uh, maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kita akhiri sesi tanya jawab sampai sini terima kasih untuk Prof Joni untuk tanggapan jawaban yang diberikan mencerahkan dan menginspirasi kita semua tentunya dalam merencanakan program pengembangan BPK penabur kita belajar untuk fleksibel dan adaptif dalam memahami tren-tren baru yang terjadi saat ini. Terima kasih juga untuk Bapak atau Ibu yang sudah bertanya. Mohon maaf jika tidak dapat dibacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Sebelum kita menutup sesi satu, saya mengundang Prof. Joni untuk memberikan closing statement bagi kita semua, Prof. Mungkin singkat saja, dipersilakan Prof. Ya, uh, dunia sedang bergerak pendidikan sedang bergerak, tetapi kita anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan hikmat yang dari Tuhan, tidak hanya sekedar bekerja, ketika kita bekerja, kita melakukan sesuatu seperti yang ditulis di kitab kolose, marilah kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi seperti kita melakukannya untuk Tuhan, kita yang terbaik untuk kita semua, doa saya untuk kemajuan Bapak-Ibu sekalian, doa saya untuk kemajuan BPK Penabur, terus menjadi garam dan terang di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Prof. Joni, luar biasa, very insightful dari closing statement Profesor Joni pada siang hari ini. Bapak-Ibu, dengan demikian berakhir sudah sesi satu kita. Terima kasih Profesor Joni untuk pemaparan materi yang telah diberikan pada siang hari ini. Sungguh luar biasa dan memberkati kita semua. Bapak-Ibu, boleh kita berikan reaction kita untuk satu untuk sesi satu bersama Profesor Joni? Mari kita berikan reaction kita di layar masing-masing. Wah, terima kasih, luar biasa. Ibu Maria, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. saya mohon pamit ya. ya. Terima kasih terima Prof Joni. saya selalu ya Prof. Baik. Bapak Ibu, atas nama BPK Penabur, saya mengucapkan terima kasih untuk semua partisipasi Bapak Ibu dalam pelaksanaan sesi 1 webinar BPK Penabur Transforming Education. For better society, saya Maria Dewi Irawati, undur diri. Sehat selalu dan tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktu dan layar kepada Pak Andi. Terima kasih, baik Bu Maria. Terima kasih kepada moderator, Ibu Maria Dewi Irawati, SWSI, dan pembicara Profesor Dr. Joni Oktavian Haryanto untuk paparan yang sangat berharga bagi kami. Profesor Dr. Joni akan pamit undur dari Zoom terlebih dahulu dikarenakan ada kegiatan lain. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Joni. Salam sehat, Prof. Bapak Ibu yang terkasih, sesi satu telah berakhir. Bapak Ibu dipersilakan untuk break terlebih dahulu selama 10 menit dan kita akan mulai kembali sesi 2 pada pukul 14 lewat 10. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang kembali baik di Zoom maupun via YouTube channel BPK Penabur. Berharap setelah break kita lebih fresh dan tetap semangat untuk mengikuti dan menyimak webinar sesi 2 dengan tema pastinya tidak kalah menarik dengan sesi pertama yakni perkembangan teknologi untuk pendidikan masa depan yang akan dipaparkan oleh Dr. Ingriani Lim, Ketua Bebras Indonesia NBO dan Pembina Toki. Dan akan dipandu oleh Bapak Stepanus Abednego STMKOM, merupakan Kepala Sekolah Semak 1 Bandung. Kepada moderator, waktu dan layar saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, baik yang berada di ruang Zoom maupun yang menyimak dari YouTube channel BPK Penabur. Ya, salam sehat dan tetap semangat. Makin semangat ya, masih semangat Bapak Ibu di sesi kedua ini. Kita akan segera mulai satu sesi yang sangat menarik pada siang hari ini Bapak Ibu. Kalau tadi sesi pertama sangat menarik, sesi kedua kita percaya tambah menarik, ya, dengan tema perkembangan teknologi untuk pendidikan masa depan. Bapak ibu telah hadir bersama kita, narasumber yang khusus kami undang. Ya, beliau adalah Dr. Ingriani Lim, ketua Bebras Indonesia (NBO). Selamat datang, selamat siang, Dr. Ingriani. Selamat hadir datang di webinar BPK Penabur ini. Terima kasih untuk kehadiran Dr. Ingriani. Ya. Sebelum kita memulai sesi 2 pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membacakan CV dari Dr. Ingriani Lim. Dr. Ingriani Lim, beliau adalah sarjana fisika Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, melanjutkan pendidikan di Fransi, Perancis sampai mendapatkan gelar doktor. Pengalaman kerjanya, beliau adalah dosen program studi teknik informatika Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau adalah senior analyze data governance IT system development PT Lapi Difusi Beliau juga adalah dosen luar biasa dan, dan anggota senat Institut Teknologi Del, asesor BAN PT, Direktur Politeknik Informatika Del, anggota Dewan Riset Nasional, staf ahli Wakil Rektor ITB bidang akademik. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu, pengalaman dan pencapaian dari Dr. Ingriani ini. Bapak Ibu di Sesi 2 ini kita akan belajar banyak dari pengetahuan dan pengalaman Dr. Ingriani khususnya berkaitan dengan tema perkembangan teknologi untuk pendidikan masa yang akan datang. Sesi 2 ini akan berlangsung kurang lebih selama satu setengah jam dengan alokasi pemaparan materi dan sesi tanya jawab masing-masing selama 45 menit. Bapak-Ibu yang ingin bertanya dapat menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom ataupun di YouTube channel BPK Penabur. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan segera mengikuti dan menyimak pemaparan materi dari Dr. Ingriana Lim kepada Dr. Ingriana Lim dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak-Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk menyingkat waktu, boleh saya mulai presentasi aja Pak Moderator? Ya, silakan dokter. Jangan dipanggil dokter lah. Oh, jangan. Iya, <laughs> panggil nenek baik, aja baik. mungkin atau ibu. Siap, siap, siap. Bu. Baik, sebentar. Oh, kok jadi sebentar-sebentar, saya harus stop share dulu. Saya buka dulu. Baik, saya mulai aja. Saya mendapat bagian untuk sharing mengenai teknologi ya. Mungkin melanjutkan tadi dari dari apa ya, paparan Pak Joni yang sa sangat menarik tadi. Saya juga ikut apa namanya mendengarkan kondam, kondam bisa ya. Ah sudah bisa lihat layarku? Bisa pak? Sudah, ya, sudah sudah Bu sudah ya. Bu. Baik jadi nanti apa namanya materi ini akan saya bagikan. Saya itu tidak bisa membagikan sebelumnya karena kadang ada salah ketik atau apa ya. Jadi jangan khawatir uh, sambil mencatat apa yang ingin ditanya. Nah. Ini permintaan panitia, tapi urutannya mungkin agak saya acak-acak ya. Nah intinya sore ini saya akan bicara bahwa teknologi itu mentransformasi edukasi, mengubah sistem pendidikan kita dan mengubah bagaimana diman, kapan, kapan dan di mana siswa kita belajar. Kemudian akan mem memberdayakan mereka untuk pembelajarannya dalam tingkat apapun. Kata-kata empowering ini pe penting karena di kurikulum merdeka, penangkapan saya, setelah anda itu bebas dari segala hambatan, anda harus memberdayakan. Jadi harapan saya Pak Moderator mohon dicatat, ini webinar dua jam, tapi pelaksanaannya bisa mungkin. 100 jam atau lebih ya, bahwa guru semua pihak itu mendengarkan sebuah webinar akan menggali kembali, mempelajari kembali dan berkarya. Kita tidak boleh hanya mendengarkan, belajar belajar terus. Belajar itu tidak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Tadi Prof. Joni juga mengatakan bahwa apa namanya? Orang itu praktek, itu zaman sekarang lebih penting dari teori. Bertindak itu sama pentingnya, sama pentingnya ya, dengan apa ngomong lebih penting dari ngomong doang, dan sama pentingnya dengan berpikir. Nah, ini ada sebuah referensi yang hari ini sengaja saya pakai, apa namanya, saya pakai terus karena ini ISTE ini adalah International Society for Technology and Education. Jadi ada sebuah lembaga nirlaba yang nanti Bapak Ibu terutama untuk para pemimpin ini tolong dieksplor karena dia menyediakan banyak sekali pelatihan dan pelatihan itu kalau memang <tuh> uh, tidak bisa jauh kita bisa mempelajari silabusnya dan kita bikin pelatihan sendiri di internal, ya. Ini uh, ISTE ini adalah referensi utama saya. Dan di situ dikatakan tren empat inovatif tren itu lihat semua hubungannya dengan teknologi informasi, online learning. Nah ini yang um, di masa depan harus beda karena di Indonesia pun akibat COVID kita apa PJJ, tapi seperti tapi kita tuh hijrah ke dunia online tanpa persiapan. Maka saatnya sekarang setelah COVID berakhir, kita akan membenahi event online learning kita. Nah, data literacy ini adalah topik yang menjadi sangat penting. Ini bagian dari computational thinking, karena segala sesuatu harus didasari data. Berpikir kritis harus didasari oleh data ngomong harus data, mengambil kesimpulan harus data supaya tidak ngawur. Kemudian ini mungkin penting untuk para guru. Kita itu harus berpikir kembali setelah orang stres dengan online. Tadi itu di awal Pak Joni bilang apa temannya sampai mau pindah, anaknya stres. Mungkin kita itu harus membawa kembali kegembiraan untuk mengajar supaya muridnya senang belajar. Itu kalau Bapak Ibu lihat itu Mas Menteri itu mewawancara Nono itu yang juara matematik. Beliau mengatakan anak itu belajar menang tapi seperti bermain. Jadi itulah sebetulnya yang dikehendaki di dunia kanak-kanak. Jadi bukan bermain saja tetapi peran guru ini sekarang apa sehingga anaknya senang belajar. Kemudian edtech ini sekarang banyak kursus coding, programming, tapi ini apa namanya Oh, tidak apa segala-galanya ya jadi ini empat tren nah kalau saya diminta tren dari teknologi ini sayangnya roadmap dari ISTE ini cuma sampai 2016 kita lihat 1998 kita itu dunia pendidikan belajar menggunakan teknologi baru ada komputer pakai file manajemen pakai word pakai apa belajar menggunakan dulu setelah itu menggunakan teknologi untuk belajar dan mulai 2016. Ini akan membuat sistem pembelajaran yang transformatif berdasarkan teknologi. Nah, kalau kita lihat di petakan ke Indonesia, kita lanjutkan karena saya cari kelanjutannya ini sampai sekarang masih transformatif ya. 2019-2022 ini kita kurikulum darurat PJJ dan 2022 sampai 23 sekarang ini tadi Pak Joni sudah mengatakan kita memasuki kurikulum merdeka dengan segala konsepnya untuk pendidikan karakter membentuk siswa kita mempunyai dibekali dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini uh, lebih unggul dari Pak C Bapak Ibu. Kalau 4C itu hanya bernalar kritis, kreatif, untuk yang kanan ini lebih ke arah komunikasi dan berkolaborasi, tetapi ini apa namanya? di kurikulum merdeka ini mandiri. Ini adalah mandiri ini bukan sendirian alone apalagi lonely enggak, tapi mempunyai apa ya? mandiri ini daya kehendak dari dalam dirinya. Jadi semua pihak di sekolah anak itu harus punya jiwa mau belajar, punya motivasi. Guru juga mengajar itu bukan hanya karena tugas, tetapi karena cinta mengajar. Oleh karena itu dia akan berpikir supaya apa namanya tersampaikan apa yang harus kulakukan. Orang kalau bernalar kritis itu bisa kreatif. Nah, Kreatif inilah sumber dari inovasi dan yang membawa perubahan. Yang di kanan ini tentunya beriman, bertakwa ini. Berahlak mulia ke diri sendiri, ke sesamanya, itu jelas banget arahnya. Tentunya ke Tuhan dulu ya. Ke, ke diri sendiri, ke sesama, ke Tuhan, dan ke alam sekitarku. Ini nanti akan mengangkat isu-isu seperti climate change kemudian macam-macam itu ya dan berkebinekaan global karena sekarang dunia ini sudah tidak ada batasnya serta bergotong royong nobody is an island sekarang ini tidak zamannya kita berdiri sendiri bekerja sendiri nah sebagai disclaimer ini awal pertama saya akan karena ini Renstra ya penting untuk mengacu ke standar saya sengaja mengambil standarnya ISTE karena ISTE ini mengeluarkan beberapa standar tetapi nanti Anda boleh memutuskan pakai standar lain, menggabungkan standar yang akhirnya membuat standar penabur. Jadi ini salah satu referensi yang kebetulan saya pelajari sejak saya mengasuh bebras karena saya anggap baik ya dan internasional non profit maka ini disclaimer ini contoh jangan menteorikan contoh dan ISTE ini bukan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan standar seperti halnya di pendidikan kita juga harus mengacu ke standar pendidikan nasional Indonesia cuma ini tidak apa spesifik Indonesia supaya Anda itu punya pandangan dunia tadi, berkebinekaan global, silahkan di ini ya. Nah standar ini mendefinisikan kompetensi dan roadmap. ISTE ini mengeluarkan standar, nanti saya bahas secara ringkas, yaitu untuk siswa, untuk guru, educators, pendidik, untuk educators, leaders, yaitu kepala sekolah, untuk coach, yaitu apa yang akan coach ke semua stakeholder sekolah ini punya peran sendiri sebagai coach dan leader dan juga mengeluarkan standar untuk computational thinking karena computational thinking zaman sekarang itu emas ya nah ini contoh pernyataan standar saya tidak akan membacakan ya karena nanti kalau anda buka ini standar standar student nanti akan keluar lihat contoh pernyataan standar guru sebagai learner karena guru itu harus learner facilitator harus apa? Ini seperti tujuan pembelajaran itu, kompetensinya apa? Dia harus bisa mengesep me 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 itu apa ya? Me men set ya, men menentukan professional learning goal untuk mengeksplor dan mengaplikasikan pendekatan-pendekatan pedagogi yang dimungkinkan oleh teknologi dan harus efektif. Nah, ini saya hanya membaca satu. Nanti standar ini Anda jabarkan menjadi pencapaian apa indikatornya. Jadi lihat guru itu tidak hanya mengajar loh. Dia harus sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, saya tidak membacakan kalau mau sesi untuk membahas standar kemudian ini ini adalah bukan webinar 2 jam. Tapi sesi bekerja setelah itu Anda refleksi ini cocok atau enggak. Kalau cocok, ayo kita laksanakan bagaimana saya akan mengukurnya. Itu nanti ya. Jadi itu gunanya standar. Kenapa? Karena dengan punya standar, Anda akan bikin indikator target. Jadi targetnya yang terukur, kalau guru itu learner, misalnya tadi itu menggunakan teknologi efektif atau tidak, itu ada ukurannya. Setelah itu setiap tahun di Renstra, mestinya kalau Renstra ini 5 tahun, kita ngejatah karena untuk mencapai target itu tidak sesaat. Maka di, ditargetkan 5 tahun, misalnya makin menaik. Dan kalau indikator menaik, kita Renstra mendatang bisa menaikkan indikatornya atau bahkan menaikkan standarnya. Nah, standar ini ya contohnya kalau minyak yang gampang, Bimoli itu kan punya minyak curah, minyak biasa, minyak Bimoli spesial. Sorry menyebut merek. Maka Anda bisa menaikkan kualitas dari minyak curah yang di, yang harganya murah menjadi minyak spesial tentunya harus dibayar dengan apa? harga dan seterusnya ya. Jadi ini gunanya per continuous improvement dalam kaitannya dengan Renstra nah ini gambarannya saya tidak akan membacakan satu persatu tetapi perhatikan standar siswa ini sudah memasukkan teknologi ke pertama tapi teknologinya tidak kelihatan karena empowered learner pembelajar yang berdaya ini sejalan dengan ini berdaya menggunakan segala macam yang ada di sekitarnya tadi pak joni mengatakan banyak sumber di video maka dia bisa mencari sendiri membantah gurunya tetapi guru juga harus apa meluruskan kalau siswa itu mempunyai persepsi yang salah. Nah, harus menjadi digital citizen warga digital, ini jelas erat kaitannya dengan apa IT knowledge constructor. Ini penting. Me apa men, membentuk Knowledge bukan dijejeli knowledge ya nanti ada detailnya lagi inovatif designer karena tadi uh, untuk kreatif kita itu harus menjadi designer kemudian harus computational thinker ini menjadi standar student masa kini oleh sebab itu bebras saat ini sangat bergerak di sini kreatif communicator tadi orang salesman itu ya harus bisa mengkomunikasikan produknya Harganya bikin strategi untuk marketing itu nanti akan ke sana. Ya, ini contohnya: silakan membentuk tim belajar untuk mengeksplor. Ini pernyataan standarnya bagus sekali menurut saya, dan semakin berteknologi, contohnya empowered learner, cirinya apa? Ciri ini nanti kalau Anda klik akan menimbulkan beberapa standar itu. Saya tidak bisa membacakan karena standar ini banyak sekali sampai 17 sekian. Nah, standar siswa itu intinya nanti Bapak Ibu pelajari lagi. Anda knowledge constructor karena kalau muridnya harus knowledge constructor. Everybody and your, uh, murid gurunya juga knowledge instructor. Everybody and in the organization harus knowledge constructor. Gitu ya. Ini sejalan. Kemudian mohon. Tim kurikulum mempelajari sungguh-sungguh kerangka kurikulum informatika. Ini pesan saya untuk menjadikan tadi computational thinker, kemudian apa designer, knowledge constructor, digital citizenship karena SD ini belum ada informatika. Tetapi sebetulnya kami sudah mem kebetulan saya dalam tim apa? narasumber itu mendefinisikan informatika. Karena siapa tahu lima atau enam tahun ke depan informatika itu sudah di SD, jadi sudah didefinisikan di kurikulum merdeka SMP itu informatika menjadi wajib. Kenapa? Karena tidak ada bidang apapun zaman sekarang yang tidak membutuhkan computing, gitu ya. Contohnya dokter di rumah sakit pakai, orang mau menyusun kembali arkeolog. Misalnya pada waktu menyusun kembali Borobudur dia pakai komputer dan seterusnya. Oh ini nanti salah ketik. Nah inilah nanti dia akan memberikan kerangka untuk anda bisa memikirkan ulang, merefleksikan tentang pendidikan, memberdayakan pembelajar dan meng, eh, meng, apa, menambah value, mengamplify learning. Uh, belajar itu dengan teknologi. Nah, ini contohnya untuk educator. Perhatikan, educator itu, teacher itu tidak hanya mengajar, tapi dia harus learner juga, harus leader, harus menjadi citizen yang baik, kolaborator antar guru. Itu membentuk contohnya, saya sangat menyarankan di penabur itu membentuk MGMP, baik dengan penabur maupun dengan masyarakat luas. Kami Bebras Indonesia itu banyak mengasuh MGMP yang dulu TIK menjadi informatika. Jadi mereka berkolaborasi untuk saling sharing pengetahuan, bahan ajar maupun macam-macam. Harus bisa mendesain RPP, jadi tidak beli loh ya. Karena di kita itu orang nawari RPP jualan. Fasilitator, yang akan memudahkan siswanya itu belajar dengan berteknologi, dan yang tidak kalah pentingnya menjadi analis, yaitu dengan pengalaman dia mengajar, dia berpikir, kemudian mempublish paper penelitian tindakan kelas, entah apa, untuk memperbaiki. Nah, perhatikan bahwa standar ini mengacu ke pembentukan karakter guru pembelajar sepanjang ayat. Yang dicita-citakan oleh Mas Menteri dan Engarso Sungtulodo, Ingmati Ombang Unkarso, Tutwuri Handayani ini ada semua. Jadi Indonesia itu tidak kalah, cuma formulasinya aja agak berbeda. Mempe mem menguasai kemampuan abad ke-21, mempunyai growth mindset dan warga digital yang baik. Contohnya guru itu tidak boleh main HP di kelas ya karena kalau apa kita ndak muridnya ndak main HP kita juga ndak main HP karena main HP itu di dalam masyarakat yang sepakat tidak HP dia tidak boleh HP itu contohnya karena dan kalaupun dia pakai HP dia minta izin e, contohnya maaf anak-anak ibu ada sesuatu yang lupa boleh tapi terbuka semacam itu itu salah satu etika warga digital karena itu harus ada digital literation. Ini untuk mem, kenapa tujuannya adalah dia memetakan dan membantu siswa untuk menjadi pembelajar berdaya. Lihat ya, bukan menjadi juara, loh. tetapi menjadi juara itu bonus. Karena kalau anaknya belajar, apa namanya, pembelajar berdaya dan kebetulan dia punya talent, Passion dan talent itu menunjukkan kehebatan. Nah, ini lihat, standar ini akan memperdalam dan akan apa namanya memperdalam praktek, bukan hanya teori-teori, dan akan mempromosikan kolaborasi dengan rekan sejawat, menantang Anda untuk memikirkan kembali pendekatan-pendekatan tradisional ini, apa yang bisa saya perbarui. Untuk apa namanya, untuk menyiapkan siswaku untuk uh, punya motivasi belajar. Nah, ini contoh lagi untuk apa namanya, kepala sekolah. Jadi, menurut saya ini sangat bagus kalau kepala sekolah perannya lain lagi, yaitu untuk apa namanya uh, berperan sebagai mengadvokasi. Itu problem solver, kalau di antara guru ada masalah dia perlu planner itu menjadwal, merencanakan. Dia, nah kalau guru empowering siswa, maka kepala sekolah itu apa empowering para leader. Perhatikan guru itu harus menjadi leader juga dan berpikirnya harus lebih sistemik, memikirkan sistem. Karena itu nanti saya akan menekankan pentingnya sistem thinking dan connected learner. Nanti silakan dibaca sendiri ya berjam-jam. Dan ini yang terakhir untuk coach. Ini ada lagi membuat agen perubahan. Karena coach itu bukan mengajar. Dia akan menghubungkan sekelompok antara para pembelajar, dia kolaborator. Ini ada deskripsi kompetensinya. Silakan dipelajari. Dan ini saya ingin menunjukkan bahwa kurikulum, kurikulum, informatika itu mesti dibaca oleh guru SD. Contohnya lihat, ini fase A. A ini sekarang di kurikulum merdeka kelas 1 dan 2. Lihat, dia mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan mengidentifikasi, membandingkan, memilah, bla objek konkret jadi lihat ini anak kelas 1-2 itu masih bermain dengan objek konkret. Belum yang abstrak dan seterusnya. Silahkan nanti kalau mau tentang pendalaman kurikulum informatika. Kami punya program pelatihan guru informatika. Siapa tahu penabur akan memasukkan guru SD. Tapi jangan cuma CP ini tetapi praktek. Harus micro teaching. Itu ciri khas dari pelatihan gerakan kami harus setelah dia itu kursus tahu teori maka harus praktek walaupun sedikit gitu ya nah ini saya hanya kopi yang SD lihat makin C itu informatikanya makin banyak kemudian apa namanya yang D itu SMP E itu kelas 10 masih wajib 11 12 itu SMA tetapi sekarang boleh semua pilihan tidak ada penjurusan itu yang mencerminkan tadi itu boleh karena naik SMA jangan dipatok mati belum tentu dia diterima misalnya mau jadi dokter nanti kalau tidak jadi dokter dia bunuh diri stres kan kesian maaf jadi makanya eh, apa namanya me memahami setiap mata pelajaran itu perlu terutama untuk guru bimbingan konseling karena memilih mata pelajaran apa yang menjadi masa depannya? Contohnya dia mau menjadi akuntan. Akuntan itu perlu ekonomi, perlu matematika. Maka dia akan ngambil ekonomi, matematika supaya guru itu me, tadi itu sebetulnya coach dan mengarahkan siswanya yang DEF tidak saya ini kan. Nah, ini tentang digitalisasi sekolah saya membedakan antara peran sistem IT itu macam-macam sebetulnya. Apa yang disebut dengan sistem teknologi informasi, saya tidak mengatakan apa namanya yang non teknologi informasi ya. Karena tentunya Anda juga yang lain itu perlu alat praktikum, laboratorium dan seterusnya. Karena bidangku IT, saya membatasi pemanfaatan sistem teknologi informasi. Pertama, itu bukan hanya untuk ngajar tetapi alat bantu mengelola sistem informasi sekolah, mengelola jadwal, mengenakan guru, mana menyiapkan apa alat bantu kalau harus online karena mungkin di masa depan anak itu di jam macet gitu dia boleh di rumah, tak apa pembelajaran itu menjadi hibrid ini dimungkinkan dan kurikulum merdeka itu mendukung karena jam pelajaran itu sekarang bukan dipatok mati kalau kayak zaman dulu. Misalnya matematika harus hari Senin jam sekian sekian. Habis itu fisika jam sekian sekian. Sekarang ini jatahnya satu tahun. Sehingga Anda itu bebas mengatur. Nah, ini yang masih jarang. Contohnya Anda itu fase A kelas 1 2. Terus ada sebuah kelas yang anaknya kurang apa namanya masih belum terlalu bisa membaca. Maka Anda boleh menghabiskan satu bulan pertama itu hanya reading comprehension. Nanti dia akan kemana? Dan di ujung itu boleh project di ujung semester. Maka jadwal dari masing-masing jam pelajaran mata pelajaran itu dikumpulkan menjadi project. Jadi ini membutuhkan kepiawaian scheduling yang tingkat tinggi, efektif, efisien, optimal. Itu computational thinking ya. Nah, yang kedua, ini alat bantu proses pembelajaran, terutama untuk siswa generasi sekarang. Boleh aja Anda itu pertama anak itu dikasih apa main kalau di bebas itu dikasih challenge mikir sebentar bahkan main game sebentar ini akan menimbulkan masalah baru karena siswa nggak boleh pakai HP, misalnya ya, itu cerita lain, yaitu kalau untuk SD, Anda itu bisa, misalnya, memberi tugas belajar membaca, baca bahasa berhitung itu dengan komputer. Kalau anaknya semua punya atau pakai HP, aplikasinya dicari, ini terutama diperlukan untuk jenjang SD, karena anak itu belajar sambil bermain dengan aspek gamifikasi. Jadi, game itu tidak bisa dilarang. HP itu tidak bisa dilarang. Yang bisa adalah mengarahkan supaya HP itu digunakan main game tapi belajar. Ini tantangannya. Pengenalan konsep yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyenangkan. Ini contohnya kami di Bebras pakai pendekatan ini. Belajar konsep abstrak yang dinamis, misalnya sistem peredaran darah. Kalau zaman dulu itu susah bayangkan. Kalau sekarang banyak dianimasi darah itu dipompa oleh jantung, jantungnya kelihatan kembang-kempis dia memacu apa dan ini untuk biasanya untuk SMP SMA. Kalau yang SD itu yang sederhana. Nah lab komputer dan penggunaan gawai perlu penataan ulang tadi saya katakan dan IT governance yang baik eh, oleh divisi teknis. Contohnya Anda bisa aja melarang anak tidak buka kalau sudah SMA ya. Tidak membuka media sosial. Internet itu bisa ditutup untuk ke, ke misalnya ke situs-situs ke tertentu di luar negeri pun pegawai itu di jam kantor. Ada jam-jam di mana kalau dia di kantor kalau di rumah ceritanya lain ya. Itu tidak bisa mengakses beberapa situs yang diindikasikan eh, akan menyerap apa mengalihkan perhatian ya. Nah, guru, ini saya akan akan ini salah satu materi pelatihan di GTK yang sekarang kami rancang untuk informatika. Guru itu harus menguasai teknologi, pedagogi dan konten. Tapi perhatikan ya, kalau nggak bisa konten, eh, kalau kita tidak bisa konten, kita nggak tahu cara ngajar pasti. Uang materinya aja nggak tahu. Kalau nggak ngerti konten, teknologi apa yang cocok untuk konten kita nggak tahu, misalnya programming itu harus pakai compiler, maka kita harus tahu dan lihat ini C, P dan T, ini akhirnya membentuk gabungan-gabungan yang harus dikuasai oleh guru. Ini bukan hanya jadi tipek ini sering disalahartikan. K ini knowledge ya pengetahuan dan keterampilan yang harus dipunyai guru zaman sekarang menjadi body of knowledge itu tipek. Nah, kenapa? Karena lihat dari tipek ini Anda bisa menghubungkan eh, ini konten dulu teknologi dan pedagogi antara pedagogi dengan konten tadi ngajar programmer itu kalau Pemrograman aja anak SD SMP itu beda dengan nanti eh, kelas SMK karena SMK itu membentuk developer pedagoginya akan beda dengan anak SD yang sebetulnya main-main dan untuk kreatif jadi itu yang cocok kemudian technological knowledge ini akan digabungkan dengan pedagogi contohnya anda mengajar zaman sekarang harus minimum pakai powerpoint pakai apa segala alat infokus dan infokus itu merek ya bimer dan seterusnya. Nah, guru itu bisa berangkat dari kalau dia ini punya PK dan CK, dia ini akan membentuk PCK untuk digabungkan. Ada guru yang punya TK dan PK, maka dia membentuk TPK. Ini uh, mestinya ya kalau konten dan pedagogi ini guru zaman kuno yang nggak pakai teknologi sama sekali ini paling gampang karena nambahi teknologi ini lebih gampang daripada belajar konten lo ya teman-teman. Nah ini kalau enggak tahu konten ini agak berat karena harus mulai dari konten untuk dia ini dia hanya tahu pedagogi dan teknologi. Contohnya guru TIK disuruh ngajar informatika. Sebetulnya dia itu hanya tahu teknologi Ngajarnya ngajar Tik, tapi konten informatikanya tidak tahu. Ini yang sedang kami tolong dengan beberapa pelatihan guru. Kemudian ada guru yang tahu tiga tiganya. Inilah yang akan uh, anda perkuat. Nah, untuk ini uh, sebetulnya bukan perlu pelatihan teori, tetapi anda akan akan uh, bisa diukur sehingga pelatihan untuk guru itu tidak sekian ratus semua orang. Nah ini kan bikin rensra harus optimal efisien bisa diklusterkan. Nah tentunya knowledge ini e, bisa diukur seperti halnya kita ngasih ukuran ke siswa itu lulus atau enggak karena sudah menguasai fisika gitu kan. Nah malangnya tipek ini zaman sekarang kami mengidentifikasi banyak miskonsepsi. Hanya dikaitkan dengan TIK dan online learning. Itu, kalau guru ngajar pakai infocus, itu sudah tipek belum? Karena kalau PowerPoint-nya cuma untuk menayangkan kontennya, tidak karu-karuan, tidak ada relevansinya, maka juga bukan tipek gitu ya. Jadi, ini banyak sekali um, miskonsepsi di sini, dan orang kalau online learning itu pasti pengajarnya tipek enggak. Karena saya zoom seperti ini belum tentu tipek loh. Karena hanya pakai teknologi dan tools dalam bentuk zoom gitu ya. Ini salah satu yang kemarin digalakkan eh, Anda kejar karena pelatihan GTK itu untuk berpuluh-puluh ribu orang. Kita jangan nunggu pelatihan harus ditumbuhkan sendiri. Nah, yang paling penting di kurikulum merdeka itu penguatan berpikir bagi guru dan siswa. Nah, Uh, peningkatan kemampuan berpikir ini tidak dapat diajarkan. Tadi Prof. Joni bilang, orang berenang itu ya harus nyemplung. Bukan dengan nasihat. Saya punya beberapa video, ini bagus sekali. Karena di misalnya di Jepang, itu siswa untuk apa namanya bisa bersih-bersih, untuk makan di kantin Itu tidak dengan nasihat Anak-anak bersih-bersih itu satu Ambil sapu, dua Begini, tetapi Anak-anak itu dua hari sekali Harus meladeni temannya di kantin Harus bersih-bersih Kelasnya sendiri Itu akan mengajarkan Anak yang pembersih Bisa bersih-bersih di rumah, di sekolah Dan uh, tidak ada Ranking-rankingan, itu ciri Dari negara-negara maju bukan teori tapi lebih banyak praktek ya. Nah, guru juga perlu meningkatkan kemampuan berpikir karena dia harus create hot hot sini nanti ini juga menjadi materi pelatihan. Terus dia harus critical thinker, system thinker, design thinker, computational thinker. Banyak guru itu tanya, "Bu, gimana sih ngajar computational thinking?" Ya, Anda harus computational thinker. Karena itu ditularkan dari cara guru memecahkan persoalan. Ini masalah berpikir ini sering dianggap keliru. Contohnya computational thinking, ada empat fondasi. Fondasi itu sudah juga, juga dibilang salah. Katanya step, padahal fondasi itu bukan step ya. Satu, dua, tiga, tahu bahwa ada dekomposisi, algoritma, pattern, itu sudah tahu computational thinking. No, Computational thinking itu problem solving, efisien, efektif, kemudian optimal harus dibuktikan dengan dikasih problem seperti orang berenang dicemplungkan ke apa ke kolam renang, orang naik sepeda, itu sepeda, anak berjalan, itu kalau dia tidak disuruh berjalan, cuman melihat video orang jalan, itu tidak bisa. Dia melihat orang tuanya jalan bagaimana baru bisa. Nah, hot sini Uh, uh, ini juga masih banyak guru yang agak keliru karena hot ini sebetulnya mentransfer knowledge bukan ngajar saja problem solving jadi nanti pembelajaran itu banyak kasus-kasus dan critical and creative thinker serta taksonomi Bloom ini sudah diperbarui zaman sekarang yang namanya understanding ini lihat interpreting ini sudah tingkat tinggi jadi kalau Anda pelajari benar setiap kata ini Anda maknai dengan benar, perhatikan mulai remembering pun, ini pakai strategi. Misalnya dicatat, membuat taking notes, jadi lihat tidak ada lagi untuk lots, tapi untuk mencapai hots harus lewat lots. Ini nanti menjadi pelatihan guru, ini pentingnya berbagai macam berpikir, -ber bukan apa bukan bukan jatah saya untuk ngomong ini karena nanti kalau mau ada latihan sendiri bagaimana membangun critical thinking HOTS, gitu ya Nah sekarang in stem saya diminta teknologi menulis tentang stem teknologi ini sebenarnya bukan segala-galanya tadi juga dikatakan teknologi itu tergantung orangnya ya tapi karena ini topiknya diminta STEM, STEM itu adalah Science, Technology, Engineering. Sekarang sudah dimasukkan Art, karena untuk tampilan dan seterusnya, dan Mathematics ini perlu diintegrasikan untuk apa? Bukan cuma sekedar nyampur-nyampur, tapi untuk problem solving lagi. Jadi, pembelajaran STEM ini menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Teknologi adalah alat perkakas bantu. Tapi dibutuhkan manusia yang mampu memanfaatkannya dengan bijak. Memupuk kebijakan ini memupuk budi pekerti, jadi bukan hanya logik, karena benar itu belum tentu bijak. Kalau caranya menyampaikan salah, kalau yang lain, nah ini perlu mendapat perhatian terus. Teknologi khususnya teknologi informasi berubah sangat cepat. Anda punya dua pilihan, mau ikut terus perubahan tergopoh-gopoh lelah atau dan kalaupun Anda terpuruk, Anda itu lentur, cepat kembali apa resilience dan cepat tanggap. Inilah manusia dunia fuka zaman sekarang. Atau ada pilihan lain, kalau semua berubah Anda menciptakan perubahan, memanfaatkan perubahan menjadi kreatif. Ini kalau mau penabur, itu bisa sekarang ini ada gerakan menjadi change maker. Nanti saya tambahkan. Di change maker itu ada beberapa lembaga nirlaba yang apa menumbuhkan change maker. Jadi anak itu ditantang, kamu di kelasmu mengidentifikasi apa? Kamu mau bikin perubahan apa? Itu menjadi apa ya? Uh, ada kompetisi, bukan kompetisi, ada grandnya. Jadi Anda bisa minta sekelompok guru yang kreatif untuk menjadi change maker. Nah, ini salah satu tokoh STEM yang saya senang karena saya ikut salah satu apa namanya seminarnya kemarin uh, ketika uh, di sana bahwa STEM itu harus mengkoneksikan. Nah ini tadi apa? mengkoneksikan ilmu ketika memecahkan persoalan. Jadi dia ini bukan robot yang hanya mengerjakan, tetapi sambil mengerjakan, dia mengkoneksikan pengetahuan ini. Yaitu dengan start with a problem, make it fun, zaman sekarang ini menjadi penting, active learning, real, dan menggunakan teknologi. ya. Jadi ini uh, Anda akan lihat beberapa karyanya, contohnya ini, anda bisa bikin project. Ini penekanan saya, tidak semua STEM itu dengan dengan apa namanya dengan IT lo ya. Dia pernah ke Indonesia sih, dia bilang Semarang itu punya water park. Terus anak itu ditantang supaya bisa membuat apa jalur baru tanpa yang membutuhkan tidak banyak ruang. Jadi tantangannya apa? Harus ada kriteria dan constraint. Ini definisi project stem. Terus harus membuat stem connection. Lihat project yang kelihatan sederhana ini akan memakai area itu konsep mat, sisanya berapa? Speed mass acceleration karena water park itu untuk untuk orang meluncur, ini science fisika khususnya struktur karena engineering ini bekerja dengan struktur, membangun struktur yang kuat dan pakai tools teknologi apa? Ini mungkin nanti dengan plastik, dengan sebagainya tidak harus ICT ya. Ini contoh deskripsi project STEM terlepas dari aktivitas siswanya apa ya. Kemudian lihat pembelajaran STEM ini mengkaitkan beberapa mata pelajaran Uh, essential skill-nya adalah critical thinking, ini kata-kata yang selalu muncul. Critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration, data literacy, digital literacy, dan untuk STEM, ini Anda juga baiknya mengikuti STEM framework yang menjadi standar. Ini contohnya, ini dari salah sebuah lembaga lagi, NIRLABA yang untuk STEM, perhatikan bahwa essential skill-nya ini Core kompetensi dari dari STEM itu bukan fisika, kimia, matematika, tetapi generik apa skill yang berpikir tingkat tinggi, baru atributnya apa? harus bikin mindset, kemudian bagaimana merancang instruksinya, bagaimana mengimplementasinya. Jadi bikin STEM itu enggak bikin asal-asalan proyek, anak-anak, bikin apa? terus enggak tahu dasarnya. Silakan dipelajari. Ini mungkin nanti guru-guru STEM bisa hanya dengan belajar dari satu situs ini mempelajari framework dia membuat project STEM yang lebih baik. Nah, ini STEM ini juga menjadi dasar dari definisi UNESCO. Ingat bahwa orang itu sekarang disiplin ini satu mata pelajaran menjadi multidisiplin kayak mat dengan dengan fisika. Fisika itu sebetulnya mat dengan uh, alam ya. Terus nanti ada antar disiplin, ada menyeberang disiplin lain dengan harapan, ini perguruan tinggi ya, kita akan melahirkan disiplin-disiplin ilmu baru. Seperti bioinformatika itu sekarang sudah lahir yang baru. Ini contoh proyek-proyek STEM yang Anda bisa pelajari juga dan lihat Pokemon ini game. Tapi dipakai untuk di kelas, untuk belajar, untuk proyek. Jadi di kelas sekarang itu definisinya anak tidak dikurung, anak itu boleh jalan-jalan, ya tentunya tidak mengganggu kelas yang lain, ya e, apa namanya kalau punya suatu tempat terus harus dicoba dulu gurunya harus tahu spot mana. Terus ini beliau membuat ketika di Filipina itu menantang anak-anak petani untuk membuat menyelesaikan problem apa namanya problem mengairi sawah. Kalau lingkungannya, apa namanya, agriculture. Anda mungkin lingkungan Jakarta akan eh, kemacetan. Bagaimana mengatasi kemacetan. Terus nanti eh, penabur yang di daerah akan punya persoalan ini ditukar. Supaya eh, murid itu saling mengenal. Bukannya kalau Jakarta cuma kenal macet. Tetapi dia juga kenal lain. Ini sebuah proyek yang lahir di Jogja karena setelah gempa, bagaimana anak membuat model rumah tahan gempa secara STEM. ya. Jadi ini contoh-contoh, ada sekarang ini banyak lab virtual, ada ribuan pelajaran yang fisika yang dulu sangat susah, sekarang ini bisa dengan gampang di fisika, kimia, tergantung SMP atau SMA. Ini teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh, oleh guru tapi saking banyaknya, anda harus milih, loh ya. Nah, penutup, semoga ini tidak memakan waktu. Lihat ancaman teknologi sekarang ini. Sekarang guru ini udah bisa di, dibantu oleh robot. Ini robot untuk kelas bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian ini di luar negeri, ini tantangan buat kita. Zaman sekarang ini ada banyak sekali modul artificial intelligence, dan kalau ada pelajaran menulis siswa itu cuma pakai chat dia ngomong terus dia setor nah ini gurunya harus tahu juga kayak suruh menulis bahasa Inggris dia pakai Google Translate itu kan akan ketahuan nah aspek-aspek semacam ini anda harus menghadapi akal-akalan siswa plagiarism ini harus menumbuhkan kejujuran jadi ini pendidikan karakter maka Anda harus tahu bagaimana ngecek plagiarisme. Kalau Anda sebagai guru belum tahu, itu perlu pembekalan teknis. Pakai tools jenis apa? Itu bantuan dari divisi dukungan teknis, ya. Jadi, ini di dunia luar bergerak cepat, sekolah juga harus mengikuti perkembangan. Nah, saya sangat menyarankan Anda untuk menonton ini karena kembali, apa yang saya sampaikan itu disampaikan Mas Menteri. Jadi, dengan disrupsi teknologi risikonya apa, keuntungannya apa, maka lihat yang dibutuhkan itu tidak hanya guru ya, siswa juga growth mindset tadi sudah disebut, pembelajar sepanjang hayat tadi itu long life learner, kemampuan problem solving tidak sedikit sedikit tanya, akalnya jalan dan critical thinking dan kalau sekarang ini tadi dikatakan Kenapa kok Indonesia itu tadi saya sempat mengikuti Profesor Joni ada SMK yang gajinya besar dan sebagainya? Sebetulnya kita itu cukup banyak teknologi user, pemakai, enabler. Tapi kekurangan kreator. Kreator inilah yang menyebabkan sekarang informatika itu menjadi mata pelajaran, bukan sekedar TIK. Kalau TIK itu cuma pakai alat Men, uh, pelajaran informatika itu Memberi inspirasi Kalau pakai MS Word Suatu hari negara kita Bisa merdeka Karena bisa bikin Word sendiri Jadi bukan hanya tergantung Kepada orang luar Ini kemerdekaan Bangsa Nah ini saran saya uh, Peran dukungan teknis Mungkin perlu ditingkatkan Melihat cerita-cerita saya tadi dan membuat roadmap pengembangan kompetensi guru menuju suatu standar yang Anda akan capai, dan yang paling penting, menumbuhkan komunitas guru, pembelajar sepanjang hayat yang saling sharing pengalaman dan kreatif. Untuk ini, contohnya di Google, lima hari kerja, satu hari itu dibebaskan untuk berkreasi, tapi bukan berkreasi untuk dirinya, loh ya, disumbangkan ke... Perusahaan, nah, kalau guru mungkin itu bukan cuma ngajar-ngajar-ngajar, muridnya banyak, tetapi beri kesempatan guru juga untuk mempraktekkan tadi. Desainer kemudian menulis pengalamannya, menulis paper, dan sebagainya. Nah, ini adalah growth mindset, apapun bisa, sebetulnya tidak mudah menyerah, tidak kacamata kuda. Ini referensi utamanya. Saya pikir sekian. Semoga tidak sudah makan waktu ya. Terima kasih. Cepat, hanya pointers. Tetapi perlu webinar semacam ini dipelajari setiap kelompok guru, kelompok kepala sekolah untuk lebih mencoba dipraktekkan. Bukan hanya mendengarkan tips, nasihat. Nanti semua orang mau jadi apa? profesi yang disenangi anak muda zaman sekarang itu menjadi vlogger. Bikin TikTok karena kebanyakan nonton TikTok terus yang diomong apa, hoax juga nggak tahu. Nah, ini merusak masa depan generasi emas saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau apa namanya, atau tidak pas. Terima kasih Pak Moderator. iya Terima kasih Ibu Dr. Ingriani. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Uh, tadi kita mengikuti pemaparan dari Ibu Ingriani. Bapak Ibu sekali lagi diingatkan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui uh, chat box yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di YouTube channel BPK Penabur ya. Saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ya Pak. Baik. Bapak resume kan ya, aku menjawab dari bapak ya. Ya. Baik Bu, saya bacakan pertanyaannya. Panjang Baik, Pak. Apa? Ya, nggak usah, Pak. Ya wes. Tidak usah Pak. Jadi ini informatika Baik. SD ya. Informatika SD ini tidak apa? Tidak ada pelajarannya, tapi harus diinfus, diintegrasikan ke pelajaran lain. Kalau di kurikulum prototip itu ada arahannya. Sekarang kenapa itu dihapus? Saya tidak nemu lagi. Maka ini harus berpikir komputasionalnya minimum, diajarkan ke semua guru, semua pelajaran dengan capaian pembelajaran uh, yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Nah, terus apa disampaikan mengenai ini? Bagaimana penggunaan gawe? Nah, ini selalu setiap kali webinar saya itu ditanya menggunakan gawe. Gawe itu ya uh, obat dan sekaligus racun dan orang Indonesia itu cenderung hitam putih. Anak-anak dilarang pakai HP di sekolah gitu. Menurut saya kalau pelajarannya sedang informatika atau di pedalaman di mana tidak punya lab komputer, adanya HP karena PJJ itu HP, Anda itu boleh anak-anak sekarang pakai gawai boleh, tapi habis itu simpen dalam locker. Kita kan nggak hitam putih dan dikurung seperti itu ya. Jadi menurut saya kita ini terlalu berpikir terkotak kotakan Sebenarnya zaman sekarang ini lab itu sangat sederhana kok. Enggak perlu install lab, pakai aja laptop atau apa yang bisa dipakai giliran. tapa. Nah itu tadi yang educational leaders tadi. Hanya dengan laptop misalnya 10, satu sekolahan bisa jalan. Itu mesti dikasih hadiah itu yang seperti ini. Nah kalau buku ini harus ada literasi membaca buku. Tapi saya juga sekarang ini bisa nerima kalau generasi baru ini lebih banyak membaca buku elektronik. Kalau generasi saya tua, itu sambil tiduran, sambil dibuka-buka, kertas ini baunya enak, gitu. Saya senang, tuh diselipi bunga yang kering, nanti bukunya wangi, gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan, ya. Jadi tidak perlu lagi membawa tas berat. Menurut saya tidak perlu membawa tas berat. Ini ada dua cerita. Semua harus dibawa pada setiap saat. Atau gurunya pinter tadi tuh karena dia apa namanya hari ini cuma belajar fisika ya cuma membawa buku fisika itu di penjadwalan boleh. Nah cuma untuk keseragaman ini perlu dibicarakan karena merdeka itu juga bukan berarti anda bebas apapun, tetapi memperhatikan peraturan. Semoga itu ya. Terus kalau cuma bawa apa namanya tab atau laptop, terus laptop itu harus di backup lo ya. Kalau itu hilang, terus semua PR-nya hilang, semua apanya itu ya kita setengah mati. Gitu ya Pak Moderator, sudah Pak? Ya, ya terima kasih Bu Ingrani. Terima kasih Pak Wahyu Kristiani dari SDK Sumarekon. Ya, kita lanjut ya Bu, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya ini jawabannya saya tembak aja ini akan ada di pelajaran informatika tapi levelnya itu SMA karena untuk membuat intelijensia buatan orangnya harus intelijen kan Pak moderator setuju ndak kalau orangnya ndak intelijen kan nggak bisa nah pendekatan sekarang itu AI big data cloud apa cloud computing itu semuanya itu sekarang kalau AI sama big data khususnya itu sudah tersedia modul yang siap pakai seperti anda itu nggak bikin transistor itu dari sudah ada satu catnya lah sehingga tapi dalam bentuk software sehingga bahkan pembelajaran membuat aplikasi mobile dengan artificial intelligence itu kalau di MIT itu sudah ada langkahnya, materinya, segalanya gitu ya. Kalau drone inilah drone itu kan kayak potret biasa terus kayak mainan. Jadi ya, tapi enggak untuk semua orang. Terus yang repot itu kan tadi ke inklusivitas. Kalau cuma punya satu drone, terus muridnya 100, nanti rebutan main drone kan ya repot ya Pak moderator ya. Jadi hmm. mungkin yang drone yang pakai alat-alat kayak gini Ini yang minat aja Nggak Semua anak minat mainan drone Atau mainan yang kayak gitu Tapi tidak sejadini ya Kalau yang ini Tadi tuh belum intelijen kok mau bikin Artificial intelijen nanti mencelakakan orang Semoga terjawab Pertanyaan yang bagus ini terima Pak kasih. Mudarwan Terjawab ya, terima Pak kasih, Ibu. Ya, Terima kasih Bu Dari Pak Mudarwan Pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan Selanjutnya mungkin mengimplementasi sistem di dunia pendidikan tanpa meninggalkan nilai ya proyeknya aja dikasih warna-warna kristiani misalnya persoalan apa gereja atau apa kristiani itu ndak harus gereja ya ya anda bisa memasukkan lah yang penting nilai kristiani apa yang mau anda masukkan terus bikin proyek terus dikaitkan dengan fisika dengan apa gitu saat ini tidak bisa menang melawan. Tidak Pak, manusia itu menang melawan mesin. Tergantung, karena mesin itu buatan manusia. Kalau kita kalah sama mesin yang kita buat, itu celaka. Jadi lihat ya, kita itu sebetulnya pencipta dari mesin. Maka eh, nanti robot itu ada dua hal. Anda, atau bukan robot ya. Misalnya gini, kita menciptakan kita itu menciptakan robot yang cuma atau pakai app saja. Ini ada contoh dari anak buahku bagus. Kita naik itu apa ojek online. Terus kita pakai Google Map. Kita cuma ngikuti aja itu jadi robot. Nah Google itu kadang-kadang ya agak apa namanya, enggak keliru kadang-kadang I give up itu anda pasti pernah alami seperti saya. Yang kedua, kalau dia tidak give up, pernah anak buahku itu mau pergi ke suatu tempat 40 menit di Google, itu bisa jadi 10 menit. Kenapa? Karena dia bilang ke tukang ojeknya, "Pak, aku buru-buru, aku perlu nyampe." "Oh, Pak, tenang. Aku bisa lewat pekarangan rumah orang, coba. Lewat gang sempit yang tidak ditunjukkan oleh Google." Karena pengetahuan si tukang ojeknya nah menurut saya itu tukang ojek yang bukan hanya robot dan saya pikir di sehari-hari anda itu kan suka kalau mentok gitu dengan sebuah software anda cari jalan jadi saya tidak percaya manusia itu apa kalah dengan mesin apa menyentuh hati itu memang harus manusia tapi ada beberapa software misalnya menyentuh hati Pak contohnya bikin itu saya pernah baca apa gerakan mengumpulkan dana buat gereja yang yang sudah hampir runtuh itu kan menyentuh hati terus banyak yang nyumbang nah proyek-proyek semacam itulah yang bisa Anda jalankan, menggalang dana, dan sebagainya. Ini saya setuju, jangan membentuk siswa yang pintar, tetapi miskin secara hati. Ini Pak Luhut selalu memberi saya nasihat ketika saya di Del, jadikan Mas apa lulusan kita bukan hanya pintar tapi punya hati dan kasih buat sesama. Ini harus dimasukkan setiap hari. Lewat tidak nyontek, menolong itu mikir Nah nilai-nilai itu tidak ada hubungannya dengan ilmu fisika kimia, tetapi dengan pendidikan yang asesmennya formatif. Jadi me apa bekerja berkolaborasi, kemudian menolong teman pada saatnya, tidak memberikan contekan karena plagiat itu tahu nggak bapak ibu muridku di ITB itu bikin virus karena dia sebel dimintain tugas terus lama-lama dia capek. Terus, tugas yang dia bikin, dia selipin virus supaya temennya kerasa. Nah, itu menurut saya udah ada suntikan bahwa apa yang tidak baik itu harus direncanakan. Ini saya setuju, Pak. Ini tugas guru yang tadi itu compassion, kalau istilahnya Mas Menteri, dan kita itu bisa punya hati kalau kita bisa menempatkan diriku pada situasi itu, contohnya melihat gereja roboh, orangnya tidak bisa makan, atau bukan ini cerita lain, atau orang tidak bisa makan, atau kena penyakit sekampung, kena gempa, itu saya tidak akan menolong. Kalau saya tidak bisa merasakan apa itu sakit, apa itu lapar, nah itu bisa dijadikan pendidikan misalnya. Gitu Pak? Terjawab Pak? Semoga terjawab, ya Pak David. Terima, terima kasih. Jadi dimulai dari empati, baru masuk ke proyeknya ya Bu ya. Yes. Bahkan Baik. saya itu punya buku ya, uh, untuk beberapa yang menangani misalnya, untuk mendampingi orang. Ini kalau untuk guru ya nanti, konselor-konselor itu. Anda itu, konselor itu terutama, Anda uh, harus mensituasikan diri, di situasi murid itu. Jadi murid itu kesulitan belajar. Anda itu tidak boleh menghakimi, cuma nanya kenapa, ini sebabnya apa. Tapi coba kesulitan belajar yang dialami murid itu Anda bayangkan dan konselor yang baik pernah mengalami kesulitan belajar. Makanya saya kalau punya dosen muda yang tidak lulus-lulus itu, itu akan membimbing dengan baik. Karena dia pernah mengalami kesulitan lulus gitu loh pak. Jadi itu ya. mengalami benar, tapi kita kan ya enggak perlu juga uh, apa namanya mengalami yang sengsara-sengsara amat untuk bisa punya compassion, gitu pak. Terima kasih. Terima kasih, kasih Bu Eh uh, Terima kasih Pak David untuk pertanyaannya super keren sekali. Ya, ya. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Kita me nah teknologi dengan IT ini karena IT ini merajalela pak. Sebetulnya Teknologi ini banyak dan tadi saya memberikan apa namanya teknologi itu bisa teknologi sederhana dan bisa teknologi yang apa ber-IT. Contohnya, Anda yang di pedalaman, Sekolah Penabur pedalaman, Anda tahu itu yang kincir air digerakkan dengan aliran sungai, yang bisa muter sendiri. Terus kemudian apa sih eh, apa untuk teknologi untuk ngusir burung di sawah, itu cuma orang, itu teknologi ya Pak ya. Jadi kita itu terga, apa, terlanjur ber-IT, sebetulnya tidak. Teknologi itu bisa sederhana, contohnya meres jeruk itu ada peresan manual kan Pak. Kalau cuma jeruk nipis satu ya kita ngambil itu daripada di blender pakai yang listrik muter itu udah listriknya mahal, nyucinya susah tidak berguna itu teknologi itu berguna kalau jeruknya sekilo. Jadi apa namanya? Teknologi itu sesuatu alat yang membantu manusia. Nah, saya pernah pernah membaca itu ya. Jadi teknologi itu kalau langsung berteknologi, kita itu langsung nembak. Tapi kalau kita e, berpikir makin banyak pola pikir yang kita 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 punyai itu teknologi itu ibarat Anda punya sendok punya pisau punya palu alat ya terus eh, kalau anda itu cuma punya sendok Nanti atau punya pisau makan nasi pakai pisau itu bisa loh tapi kan aneh Nah itulah kita membekali eh, Menyeimbangkan teknologi itu dengan berpikir kalau saya makin punya banyak alat, maka saya bisa memilih. Itulah berpikir kritis. Jadi anak itu jangan didikte. Dia harus mengutam, mengeluarkan akal akalannya untuk teknologi yang bukan IT, loh, Pak. Pakai karet, pakai apa? Eh, yang itulah, pokoknya yang katepil, pakai pakai orang apa sih itu, loh, yang ditiup terus dia kena sasaran itu kan sama dengan uh, dengan nanti ke pistol kemana ini perlu dibuka wawasannya gitu pak sumpet ya terima kasih bukan sumpet untuk makan yang dua itu ya pak ya betul karena sumpet itu artinya bisa juga itu thank you pak oke okay. gitu terjawab ya, kak pak jadi ini terus. terima kasih ya. kali Hartono ya ini pak moderator terima kasih jadi toolsnya bisa beraneka ragam ya Bu. Jadi tidak hanya hanya satu gitu. Jadi bisa beraneka ragam. Terima ya. kasih Pak Ali Hartono untuk pertanyaannya. Inilah, kalau orang ya. cuma punya palu, Kita... nanti semua diantem. Iya betul. betul. Ya? Jadi harus punya toolbox ya, ya, yang macam-macam. Apa namanya? Untuk muter, untuk nyaput, untuk gunting. Nah inilah. Tapi dalam bentuk ya. pikiran tabungan tools berpikir. Gitu ya, Pak ya. Semoga ditangkap. <tuh> ya. Sip. Ya. Kalau dulu ada filmnya, Bu, itu MacGyver namanya. macam-macam ya, ya, ya. ketemu apa bisa jadi itu. Betul. Ya. Itu itu benar-benar ya. orang apa namanya? pemikir dan menggunakan tools yang sesuai. Itu sekarang harus kita lakukan. Jadi enggak apa kita bisa hidup tanpa IT? Walaupun enggak juga sih zaman sekarang. Kalau HP-nya ketinggalan, udah kelabakan kan, Pak? Iya, Baik. betul. Terima kasih, Bu. Yuk. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Mungkin Apa -apa bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Manakah yang perlu, Dini? Yang perlu penguasaan konten nomor satu. Kalau guru enggak tahu konten, tahu teknologi ya percuma lah menurut saya. Gimana dia mau ngajar kalau enggak tahu konten? Nah untungnya mata pelajaran yang sudah bertahun-tahun itu konten dianggap tahu. Informatika ini banyak miskonsepsi. Materi informatika yang pas itu apa, ini masih masalah saya maaf saya mengangkat problema guru informatika ya. Kalau guru matematika itu udah apa bertahun-tahun itu, tapi sebetulnya itulah nanti dia bisa mengganti teknologinya, memperbaiki cara ngajarnya. Jangan ngajar ini terus kayak tip diputer. Udah 20 tahun ngajar ya kayak gitu, muridnya udah ganti generasi kayak gitu. Itu sebenarnya yang kreativitas dan apa designing tadi itu yang merupakan standar guru. Saya pesen ya buat kepala sekolah itu standar-standar itu tolong dipelajari benar nanti setelah ini ya. Dan kalau ada pertanyaan buka aja forum, boleh. Terima kasih. Ya. Ya. Itu Pak baik. moderator ini... masih ada lagi. Wah oh, banyak. Ya banyak bu. Ini seru nih kayaknya tentang teknologi. Uh, baik uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, rekomendasi app saya nanti kalau ngomong nanti dipikir jualan dan agen software itu ibu googling aja misalnya apa so education software for mathematics education software for apa dan sebutkan kelas berapa karena biasanya software itu dibuat kalau untuk anak-anak itu interface-nya lain gampang dipakai gitu ya bu ya supaya saya ndak dikira jualan, gitu ya Bu Sefania. Terima kasih. Terima kasih Bu Sefania. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seperti chat dalam integrasi pembelajaran? Maksudnya apa ya Pak? Ya ini bisa dijelaskan sedikit Pak Moderator? Ya mungkin ini uh, chat bot itu Bu. Jadi kita uh, ketikan Pertanyaan nanti dijawab oleh si robot chatbot itu. Uh, misalnya saya nanya siapa uh, moderator hari ini, nah, nanti oh. dia jawab Stefanus gitu. Jadi, Jadi seperti penabur mau pintar pakai, bu. Mau pakai Mungkin chatbot itu. untuk jawab gitu ya pak? Mungkin seperti itu bu. Ya. Seperti itu bisa kalau anda sudah nabung berjuta-juta pertanyaan. Sekarang ini pertanyaan kan menguap dan hilang. Kalau Anda catat semua pertanyaan, nanti yang pola yang sering ditanya apa, ini namanya machine learning. Dan guru biasanya tinggal pakai ya. Ini ada pengembangnya sendiri. Anda boleh minta tolong ke universitas kayak Ukrida atau mana, untuk bikinin dengan program MBKM. Kalau mau bikin prototipenya, Pak Oki, teguh ini berminat? Ini bisa untuk pe, apa? Petinggi-petinggi penabur buka aja program MBKM, menyumbangkan software untuk penabur. Gitu terjawab ya, Pak? Baik ya, terima kasih, Pak Oki, untuk pertanyaannya. Mungkin ini sedikit lebih kompleks ya, Bu? Ya, untuk AI ini karena bank datanya harus sangat besar gitu ya. Dan bukan porsinya guru, Pak. Guru itu walaupun guru informatika, itu enggak nyampe bikin chatbot yang spesifik seperti itu. Atau Anda hire alumni atau men alumni menyumbang gitu yang yang lulusannya IT Anda bisa pakai di sini kan, tapi itu tadi kuncinya Anda harus mencatat beribu-ribu chat dan chat itu harus diklasifikasikan. Chat fisika beda dengan chat kimia, beda dengan chat curhat, gitu kan, Pak? Tentang ya, jadwal ya. ya, AI ini sekarang cenderung menjadi AI yang spesifik domain eh, karena ahli itu definisi ahli. Kalau bukan di bidangnya, dia tidak akan menjawab. Itu minta aja, Pak ke alumni atau ke developer sip begitu baik ya Terima kasih Bu uh, mungkin ada pertanyaan selanjutnya tidak ada dari yang di YouTube mungkin Oh YouTube. ini udah dari yang di YouTube ya Iya Terima kasih baik Bapak Ibu itu tadi yang dicat sekarang Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Dr. Ingriani. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand dulu Bapak Ibu, silakan. Masih kita masih punya waktu untuk tanya jawab dengan Ibu Dr. Ingriani. Mumpung ketemu nih, jarang-jarang nih sama Ibu Dr. Ingriani. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau menanyakan secara langsung. Ada mungkin? Maaf, aku kecepetan ya. <laughs> Sampai enggak ada yang nanya. Jelas, Bu, katanya. Keren, Bu. Oh. Ya. Pak Felix mau bertanya, silakan Pak Felix langsung. Ini Pak Felix juga uh, IT-nya oke okay nih. Silakan Pak Felix kalau mau bertanya. Ya, Pak Felix Resen. silakan Pak Felix. Oh, tidak oh, bisa. Sudah. Oh, sudah. Oke. Selamat sore Ibu, terima kasih untuk paparannya, sangat-sangat apa ya, sangat update, Ibu. Jadi karena memang itu yang dibutuhkan eh, untuk pertama sih, yang pasti harus dari gurunya kayaknya Ibu ya, untuk punya mindset yang baik. Kemudian, nah, yang jadi pertanyaan saya eh, uh, yang masuk saya dari Smak 2 BPK Penabur Bu. Nah, jadi kalau di Bandung itu uh, terkenalnya Smak 1 itu uh, punya jebolannya gitu ya. Uh, lulusannya tuh prestasi di akademisnya sangat tinggi gitu. Ya, nah, boleh dikatakan karakteristik siswa kami itu tidak terlalu akademis gitu. Nah, dengan intake yang mungkin uh, beda dengan Smak 1. Nah, menurut Ibu kira-kira dengan adanya STEM ini, bagaimana sih caranya supaya eh, uh, dengan murid yang inteknya mungkin nggak terlalu wah gitu dalam hal akademisnya, IQ-nya, eh, uh, gimana supaya bisa tetap terimplementasi dan guru-guru tuh nggak patah semangat gitu. Kayaknya kesannya mungkin STEM itu khusus untuk anak-anak yang pintar gitu. Bagaimana sih untuk kita bisa punya mindset yang benar, pertama dari pengajarnya dan bagaimana kita eh, uh, bisa ngetrip anak-anak dengan benar juga tentang STEM itu. Terima kasih. Aku jawab ya Pak Moderator. Iya baik silakan Bu. Ini yang di kurikulum merdeka disebut differentiated learning. Pembelajaran yang mengena walaupun siswanya beda-beda Pak. Itu tadi kan. Nah, untuk itu pemerintah sudah menyediakan capaian pembelajaran bukan apa namanya target spesifik tetapi ada kerangkanya. Nah, untuk itu Pak, saya kurang setuju pernyataan Bapak, sorry, bahwa anak kurang pinter enggak bisa STEM. Itu saya kok tetap percaya if I believe you can then you can. Kalau gurunya aja udah ngomong oh kamu kalah dengan anak yang semak X gitu, nanti muridnya enggak punya kepercayaan diri. Gitu kan, Pak? Jadi yang bisa adalah ditantang. Mungkin eh, kekurangannya itu apa terhadap semak yang Bapak sebut muridnya unggul. Seperti contohnya ITB. ITB itu kan menerima mahasiswa dengan seleksi yang ketat, cuma 200 orang seluruh Indonesia. Nanti ada universitas yang tidak diterima di ITB, dia di PTS yang mana, terus turun-turun kan Pak? Tuhan itu adil semua aku tuh kemarin baru ketemu sama sama alumni ku kami mau bikin gerakan informatika mengajar karena kekurangan informatika bahwa semua kemampuan kalau semua orang cuma mikir nanti tidak ada yang kerja itu kan pak kalau semua kerja nggak ada yang mikir nah ada baiknya tadi komunitas guru kalau tidak egois yang muridnya bagus dengan tidak itu mendiskusikan perbedaannya apa sehingga cara pertama cara ngajarnya harus beda eh, anak yang apa kemampuannya lebih slow learner kan harus lebih lama pak maka tugasnya kasih lebih sedikit dari yang sekolah top itu tadi tapi kira-kira setara gitu loh pak gitu kan kedua orang yang tidak punya IT itu project stem itu lebih banyak desain berkayal tapi berkayalnya bukan berkayal ngawur ya pak kalau membuat bola apa dilempar itu apa namanya tidak jatuh itu ya keterlaluan ter itu sudah melawan hukum alam kan maka ini anak harus dibuatkan proyek yang dia tertarik percayalah saya kalau anak itu tertarik menyelesaikan persoalan lingkungannya sekolahnya Sesederhana apapun, buah pemikiran dia dan berpikir kritis dia itu akan tumbuh. Ini saya percaya, detailnya saya nggak tahu karena ada lagi bidang, misalnya anak itu ada yang kuat fisika, ada yang ilmu sosial, gitu kan, Pak? Ya, jangan nakasi proyek sosial ke anak fisika, jadi proyek itu bisa Anda desain, sehingga misalnya yang survei aspek sosialnya dikasih ke anak yang senang sosial. Nanti proyek itu tadi itu bikin waterpark ada hitung-hitungannya, kasihin anak yang matematika. Itulah sebabnya sekarang pembelajaran itu berbasis proyek dan berkolaborasi. Ini bukan ini pernyataan umum yang penjabarannya itu harus Bapak apa ketahui benar. Dan Saling sekolah, penabur itu bisa memperkaya dengan cara demikian, Pak. Menurut saya, ya, jadi ini apa rumus umum klinik tongfang? Segala pun bisa sembuh. Dalam ini kan, kalau webinar itu cuma klinik tongfang yang apa, segala problem ada solusinya. Dalam tiga menit, kenyataannya enggak gitu, Pak. Jadi harus perlu usaha menganalisis, mendalami, cari diferensiasinya dan teaching at the right level. Itu perlu apa namanya minat terus Bapak bisa bikin paper Pak, upload di PMM sana. Ini aku muridku ndak bisa apa-apa jadi bisa gini. Itu lebih bangga loh Pak daripada ini muridku sudah juara olimpiade sekian kali ndak diapa-apain pun dia udah pinter. Gitu kan? Jadi itu Pak, ayo semangat untuk anak yang berkekurangan. Ini pendidikan yang inklusif. Mungkin dengan bantuan teknologi. Kayak contohnya ya, pembelajaran terdiferensiasi itu tadi karena perbedaan IQ. Bisa juga misalnya Anda menerima anak buta. gitu Loh, Kalau anak buta ya, atau anak... Kalau anak buta itu kan enggak bisa baca. Ya Bapak kasih audio book itu penyesuaian lain kan pak? Misalnya anak yang masalah pendengaran, ya dikasih bacaan. Kalau audiobook ya dia nggak bisa membaca. Jadi inilah gunanya yang di kurikulum merdeka. Disebut asesmen diagnostik Anda itu di awal sebelum semester berjalan harus mengenali siswanya dulu. Itu kalau di Kiaja Dewantara, kalau dia jagung, dia harus nggak bisa jadi menghasilkan padi. Dia akan tetap menghasilkan jagung, tapi jagung unggulan. Paham nggak Pak? Yang dilakukan guru adalah mengamati perkembangan tanaman jagung. Kalau kena penyakit, dia akan benerin. Kalau ada kutunya, pagi-pagi dia bersihin. Nah, Inilah guru yang bekerja dengan asesmen diagnostik, dan di dalam proses pembelajaran, pembelajaran bekerja dengan hati, tidak mudah, tapi I believe you can. Gitu, Pak, terjawab. Terima kasih, ya. Terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak. Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh resen dulu. Sambil menunggu mungkin ya uh, mungkin moderatornya bu izin bertanya nih bu ya boleh ya uh, sekarang ini kan uh, ter, apa uh, STEM itu sedang tren bu kadang-kadang Project STEM siswa itu uh, levelnya malah di atas level yang guru tahu gitu nah ini bagaimana bu caranya bu kita gitu. Pak, guru itu sebetulnya pengalamanku ngajar 40 tahun ya. Enggak lebih pinter dari muridnya. Tapi kita itu punya wawasan sehingga kita nggak kelihatan pertama nggak kelihatan bodoh dan kita juga nggak sebodoh itu itu hal penting ya pak ya karena harus menjaga wibawa kan tetapi pengalaman saya saya itu lebih banyak belajar ke murid daripada ke buku loh pak dari pertanyaan yang aneh Nah, tapi pertanyaan itu saya pikir dengan dianalisis, berpikir kritis, nanti akan ketemu, Pak. Itulah sebabnya guru itu bukan ngajar, tapi fasilitator. Loh, aku ini apa namanya, pembina Toki, anakku aku dapat medali emas. Kalau aku ikut IOI, aku juga tidak akan dapat. Pak, itu aja Pak, yang gampang. Betul nggak? Tapi anak itu membutuhkan tuntunan di awal, starter. Kalau um, starternya nih udah dia kuasai, dia akan menggulir sendiri. Terus kita akan mengatur supaya dia tidak bosan, mengidentifikasi problemnya. Pak itu ada anak penabur zaman dulu, pak. Problemnya apa sih kok kamu tadinya anak olimpiade, uh, kamu ini maju pesat tiba-tiba stagnan. Saya masalahku di rumah nggak bisa belajar. Ya yuk, kamu belajar di sebelahku. Dengan begitu dia dapat medali perak loh Pak. Coba. Jadi kita ini cuma tadi itu mengasuh yang apa di depan kita ngapain, di tengah kita menjadi penggerak. Terus ngasih buku yang mungkin aku baca pun aku tidak mengerti seperti dia. Terus karena dia punya passion program terus sehari 10 jam lah. Aku kan ya enggak bisa toh Pak 10 jam sehari program hidupnya cuma program makan dikasih mamahnya gitu. Aku kan punya banyak kerjaan. Akhirnya menurut saya enggak apa-apa, Pak. Dan generasi muda lebih pintar dari generasi tua itu apa puji Tuhan, alhamdulillah. Karena kalau generasinya makin bodoh ya kita makin sedih toh, Pak. Ini pendapatku ya, Pak. Dan pengalamanku. Gitu? Iya. <laughs> Terima kasih, Bu. Ini ada yang resen dari Jakarta. Pak Teo, silakan Pak Teo. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu Inge. Uh, tadi Ibu banyak mengajarkan bagaimana cara memecahkan permasalahan. ya. Nah, ini saya ingin bertanya, Bu. Uh, bagaimana cara mengajarkan uh, desain thinking baik kepada guru maupun kepada para murid-murid kita? Terima kasih, Bu. Uh, Pak, untuk ngajarin di Design Thinking, itu sekarang di PPG Prajabatan, itu dua SKS. Kalau mau, Bapak ikut MUK untuk Design Thinking. Ini sangat kusayangkan. Karena nggak bisa aku ngomong kayak gini, Pak. Ngerti nggak? Ya, itu modul ya bu ya. Apa ada teorinya pak? Iya bu. Kayak computational thinking gitu, itu aku cuma bisa ceramah 1-2 jam. Tapi selanjutnya latihan, latihan dan latihan. Terus benda yang didesain itu harus bermacam-macam pak. Kan biasanya ngedesain tuh kita sekarang mempersempit jadi bikin poster, infografis gitu kan pak? Iya bu. Nah desain itu membutuhkan kreativitas dan fokus serta topiknya apa. Jadi zaman sekarang ini uh, terus beda lagi dengan ngedesain kincir air tadi kan Pak? Iya. <S loohnelle> Jadi produknya apa itu aspek desainnya beda-beda. Uh, ini maaf aku enggak bisa klinik tongfang. Tapi ada teorinya Bapak ikutmu. Iya. Gitu aja Pak. Nanti Bapak akan dapat ilmu Dibimbing, latihan, dan Bapak akan bisa. Tapi mulailah dengan yang fokus kelas, Bapak. Iya, iya. Tadi di, di mana, Bu, tempat pelatihannya, Bu? Apa? Enggak, cari aja di internet. Bapak oh, ambil iya. yang luar negeri juga ada. Oh, oke. Okay. Atau yang dalam negeri, atau enggak tahu aku, mungkin nanti sekolah-sekolah seni itu, atau Anda kenal seniman, Anda menangkap tanpa teori desain thinking, anda bisa ngedesain di TB pun itu kan ada desain kriya, desain patung, desain apa lukisan itu seni rupa kita juga macam-macam. Tapi desain itu zaman sekarang tidak hanya seniman ya, Pak. Engineer engineering design itu ada sendiri. Atau Bapak cari materi atau buku-buku sebelum ikut kursus. Karena kalau Bapak ikut kursus online Bapak tidak baca dulu, dapatnya enggak banyak pak. Ya, ini saran Mungkin penabur ini mumpung ada petinggi-petinggi guru itu dikasih jatah pak mengambil kursus online, tak apa gitu. Tapi harus dipraktekkan. sehingga guru itu kursus bukan untuk dirinya, tetapi untuk dibagikan ke komunitasnya dan untuk ke semua sekolah harus dikasih kesempatan jatah tiap tiga tahun atau bonus atau apa itu hadiah yang menurut saya jadi bukan uang tetapi pengetahuan mungkin kita harus memberi di zaman sekarang ini reward semacam itu yang lebih ke arah investment guru bukan duit karena duit itu lebih gampang dicari itu ya pak ya Ya terima kasih. Semoga Ibu permohonanku didengar. <laughs> At least terima itu kasih. Yang kusampaikan. Ku Baik terima kasih Pak Teo dan Ibu Ingriani. Terima kasih Ibu Dr. Ingriani untuk penjelasan penjelasan yang diberikan sungguh luar biasa dan memperkaya pengetahuan kami. Uh, juga sangat bermanfaat bagi kami uh, BPK Penabur dalam membuat perencanaan-perencanaan melangkah ke depan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya penuh antusias uh, siang sore hari ini. Dan sebelum kita menutup sesi 2 ini, uh, saya mengundang Ibu Dr. Ingriani untuk memberikan closing statement bagi kami semua. Silakan, Ibu. Waduh, apa ya? Menjadi guru itu indah. Menjadi apa? Pemeran di mana di suatu sistem pendidikan itu adalah anugerah karena anda itu akan melakukan apa co-creation. Co-creation itu sebenarnya anda itu mereplikasi diri membentuk manusia-manusia yang baik, yang problem thinker dan sebagainya dan tadi itu menanamkan kasih kristiani misalnya. Anda kalau tidak punya kasih kristiani, Anda tidak bisa membagikan kasih kristiani. Kalau Anda tidak memahami fisika, Anda tidak bisa membagikan ilmu fisika. Jadi menurut saya profesi guru, kepala sekolah, yayasan, pendiri apa penyelenggara sekolah itu adalah profesi mulia, selamat dan Anda semua berperan di situ. Event yang apa? Dukungan teknis tadi itu karena suatu sistem membutuhkan banyak peran. Gitu aja. Terima kasih, selamat berkarya. Sekali lagi, terima kasih untuk Dokter Ingriani. Untuk uh, sharingnya sore hari ini, boleh kita berikan reaction untuk Ibu Dokter Ingriani, Bapak Ibu. Iya, iya. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif uh, dalam sesi kedua ini. Ya, uh, semuanya sangat antusias mengikuti sesi kedua ini. Mudah-mudahan kita dapat insight-insight, wawasan-wawasan yang baru. Uh, baiklah, saya uh, Stefanus, mohon undur diri. Uh, terima kasih untuk uh, kerjasamanya. Sampai bertemu di webinar-webinar BPK Penabur selanjutnya. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Baik, Pak Stefanus. Terima kasih kepada moderator Bapak Stefanus Abednego, STMKOM, dan pembicara Dr. Ingriani Lim untuk paparan yang sangat berharga bagi kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Bapak-Ibu yang saya kasihi, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara dan kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ketua BPK Penabur Cianjur kepada yang terhormat Bapak Andrian Setiawan. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Andi. Mari eh, Bapak Ibu saudara sekalian kita akan tutup webinar pada hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak dan surga kami kembali berdoa pada akhir acara webinar pada sesi satu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami semua dari awal acara webinar sehingga kami bisa dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Dari awal hingga akhir, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel. Sehingga E, tentunya, ini semua merupakan berkat dari Tuhan dan penyertaan Tuhan saja. Tuhan, webinar pada hari ini membahas tentang masa depan perkembangan dan arah pendidikan di Indonesia, dan secara khusus di BPK Penabur. Ya Tuhan, serta perkembangan teknologi yang mendukung ataupun menghambatnya, kiranya ilmu yang kami terima dari webinar ini dapat menjadi salah satu bahan atau landasan di BPK Penabur dalam menentukan arah kebijakan ke depan menentukan dan menyusun rencana strategis dengan baik sehingga setiap perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan dapat terus diantisipasi oleh BPK Penabur. Tuhan, kami juga berdoa untuk para narasumber untuk Bapak Profesor Juni Oktavian dan juga untuk Ibu Ingriani Lim yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Kiranya Tuhan terus pakai para narasumber ini dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Tuhan kami juga berdoa untuk segenap pengurus yayasan, pengurus setempat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terus beri kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan dalam mengelola BPK Penabur dengan lebih baik lagi. Dan memberi dampak yang lebih baik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Kami berdoa untuk panitia webinar yang telah mempersiapkan acara untuk hari ini berlangsung dengan baik juga. Tuhan kami akan mengakhiri acara webinar hari ini berpisah satu sama lainnya dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami masing-masing kiranya Tuhan terus berkati dan sertai kami satu persatu. Kami berdoa untuk webinar CC2 yang akan dilaksanakan pada esok hari agar kami dapat hadir kembali dengan baik dengan kondisi badan yang sehat, yang fit untuk Mengikuti webinar, baik melalui Zoom maupun YouTube channel, juga eh, Tuhan persiapkan untuk panitia webinar besok pagi untuk narasumber, ibu profesor, tabita, semuanya boleh berlangsung dengan baik. Juga, Tuhan, semua ini kami mohonkan. Setiap eh, doa yang tiada sempurna ini, Tuhan sempurnakan, hanya kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih kepada Bapak Andrian. Bapak, Ibu yang terkasih, dipersilahkan untuk mengisi link presensi dan evaluasi yang terdapat di kolom chat. Mengingatkan bahwa materi pembicara, baik materi dari Profesor Joni maupun Dr. Ingriani dapat langsung di-download saat Bapak-Ibu mengisi link presensi. Yang berikutnya, mengingatkan kembali terkait penulisan ide atau pemikiran atau harapan dari Bapak dan Ibu, karena hal ini sangat berarti untuk pembuatan RENSTRA. Harapannya RENSTRA dapat terbentuk berdasarkan hasil kolaborasi dari pemikiran, ide dari Bapak Ibu sekalian. Kriterianya yang pertama menuangkan ide atau pemikiran berbentuk artikel yang dilengkapi dengan infografis atau skema atau diagram dan penjelasannya terkait visi BPK Penabur 10 tahun ke depan dalam rencana strategis jangka panjang dan pendek. Kedua, Sumbang ide dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok, maksimal lima orang, dengan peserta tenaga pendidik, guru, dan kependidikan, kasih, dan staf. Naskah sumbang ide dikirim melalui link atau QR di samping paling lambat 10 Februari 2023. Yang pasti, setiap tulisan yang masuk dan terpilih, maka akan diberikan apresiasi. Apresiasi akan diberikan kepada 10 karya terbaik, masing-masing sebesar Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak dan Ibu. Yuk mari kita berkontribusi untuk memberikan ide atau pemikiran untuk penabur lebih baik lagi dan semakin diminati oleh masyarakat. Bapak, Ibu yang terkasih, acara webinar BPK Penabur Transforming Education for Better Society hari pertama sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Profesor Dr. Joni Octavian Haryanto, Staf Ahli Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bidang Inovasi, Dr. Ingriani Lim, Ketua Bebras Indonesia, NBO dan pembina Toki untuk materi yang telah diberikan di hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari 15 kota yang telah setia menyimak baik dari ruang Zoom maupun via YouTube channel BPK Penabut. Saya Andi Supriyana, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa pada webinar hari kedua besok. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.